Keyboard Immortal Season 66, ayam telah menerbangkan kandang, telur pecah. Zuan kecewa. Aku menyelamatkanmu dan Master Sektemu, namun orang-orang Sektemu ingin aku menyetujui hal lain. Bukankah itu terlalu jauh? Qiu Honglei sangat menyesal. Ini juga bukan yang saya inginkan, tetapi saya tidak berani memberitahu siapapun bahwa Anda menyelamatkan Master Sekte. Begitu seseorang tahu, maka rahasia ini memiliki peluang besar untuk bocor. Saya khawatir tentang keselamatan Anda di istana. Petik 2. Zuan tahu bahwa dia telah salah paham padanya. Kamu sudah memikirkan semuanya lebih detail daripada aku. Semakin sedikit orang yang tahu tentang sebuah rahasia, semakin baik. Selain itu, ada banyak faksi di sekte iblis, jadi siapa yang tahu apakah mereka akan menjual diri atau tidak. Itulah mengapa tetap tersembunyi adalah pilihan yang bijaksana. Qiu Honglei melanjutkan, "Saya tidak tahu apakah master sudah memberitahu Anda, tapi dia naik ke posisinya dengan membersihkan banyak faksi. Sekarang dia terluka parah dan hilang, banyak orang mulai gelisah di sekte tersebut." Itu sebabnya bahkan jika dia memberi perintah, orang-orang ini mungkin masih tidak mendengarkan. Petik 2. Zuan mendengus. Orang-orang sekte Anda benar-benar setia. Qiu Honglei menghela nafas ketika dia mendengar sarkasme dalam suaranya. Loyalitas bukanlah keyakinan kami. Pada akhirnya, yang dipercaya semua orang adalah hukum rimba. Siapapun yang memiliki kekuatan lebih memiliki keputusan terakhir. Masih ada beberapa alasan di balik mengapa dunia luar menyebut kami sekte iblis. Zuan berkata, kalau begitu, Pembenaran macam apa yang dibutuhkan sektemu untuk bekerja denganku? Qiu Honglei menjelaskan, ada anggota dari semua faksi berbeda yang ditangkap. Jika Anda dapat menyelamatkan mereka, maka mereka pasti akan setuju untuk membantu. Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Mengapa orang-orang itu belum mati? Setiap percobaan pembunuhan terhadap permaisuri atau putra mahkota adalah pelanggaran yang dapat dihukum dengan sembilan generasi eksekusi. Ada begitu banyak orang yang mengawasi para tahanan ini sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan mereka? Qi Yu Honglei melanjutkan, saya tahu ini juga sangat sulit, jadi jika Anda benar-benar tidak dapat menyelamatkan mereka, itu sudah cukup jika Anda dapat memberi mereka kematian yang mudah dan mencegah mereka menderita lagi. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi, mereka dapat membayangkan penderitaan macam apa yang dialami orang-orang itu di dalam penjara kekaisaran. Baik, itu sesuatu yang bisa saya coba lakukan. Zuan setuju, Yun Jianyu memberinya permintaan serupa sebelumnya. Karena dia bisa mendapatkan bantuan dari dua orang sekaligus, maka itu lebih dari yang bisa dia minta. Oke, okay, saya akan mendiskusikan hal-hal dengan sekte kami sekarang. Anda harus beristirahat sebentar di sini. Hong Honglei dengan cepat pergi. Karena pusat operasi sekte iblis berada di rumah bordil pemerintah ini, banyak tokoh sekte tingkat tinggi ada di sini. Zuan mengangguk, tidak masuk akal baginya untuk muncul dalam situasi seperti ini, jadi dia hanya tinggal di sini di dekat jendela karena bosan. Tiba-tiba, dia terkejut melihat sesuatu yang tidak terduga terjadi di bawah pipi Chu Yuzao benar-benar merah, matanya kabur. Dia sudah mabuk. Lihat gadis bodoh ini. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak alkohol yang bisa Anda toleransi? Anda datang ke rumah bordil dan menyia nyiakannya Qin Guangyuan mengerutkan kening. Yuzao masih terlalu muda. Dia tidak bisa minum banyak, seperti yang diharapkan. Cheng Gang tertawa dan segera berkata, Nona Suang Yue, Tuan Muda Chu sedang mabuk. Jadi tolong bawa dia ke dalam untuk beristirahat. Kamu lebih baik merawatnya dengan baik. Petik 2. Nyonya Suang Yue tersipu. Dia berkata dengan takut-takut, mampu melayani Tuan Muda Chu adalah keberuntunganku. Matanya melirik ke arah Chu Yuzhao dari waktu ke waktu, dengan sempurna menunjukkan pesona femininnya. Jangan, jangan sentuh aku. Chu Yuzhao tanpa sadar mendorongnya menjauh. Namun, seluruh tubuhnya lemah karena minum, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk mendorongnya pergi sama sekali. Tuan Muda, saya akan membawa Anda ke dalam untuk beristirahat. Suang Yue berkata dengan suara lembut. "Mem, mem?" jawab Chu Yuzhao dengan samar. Cheng Gang tercengang oleh kecantikan keduanya saat mereka bersebelahan. Dia bahkan merasa bahwa Chu Yuzhao yang lembut dan cantik sedikit lebih memikat daripada Suang Yue. Dia merasakan gelombang panas melonjak di dalam perutnya. Haruskah saya menyelinap ke ruangan nanti dan bergabung dalam aksi? Dia sudah menjadi pelanggan tetap Suang Yue, jadi dia tidak boleh menolak, kan? Tapi status tuan muda Chu ini agak istimewa. Jika berita ini keluar, maka itu akan menjadi sangat merepotkan. Apa-apaan ini? Kenapa aku mengejar seorang pria? Ini semua salah anak ini karena terlalu tampan. Kim Yongde yang sibuk bermain dengan gadis di pelukannya tersentak dari linglungnya. Dia berkata sambil tersenyum, Suang Yue, adik laki-lakiku ini masih belum dewasa. Anda harus lebih lembut dengannya nanti. Petik dua. Tidak, jangan. Yu Zhao bergumam, menolak tanpa sadar. Namun suaranya yang lemah benar-benar diabaikan. Suang Yue menanggapi dengan senyum manis. Aku selalu lembut, oke. Okay. Bagaimana kalau saya memberi Tuan Muda Chu sedikit bonus nanti? Petik 2. Berbicara dengan cara seperti ini di rumah bordil pemerintah benar-benar dapat diterima. Benar saja, yang lain geli seperti yang diharapkan. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Suang Yue membawa Chu Yu Zhao ke dalam. Mata cenggang bergerak. Dia mengambil gadisnya dan berjalan menuju pintu masuk juga. Tuan Muda, tolong lanjutkan. Aku akan bersenang-senang dulu, hahaha. Fulgar, Qin Guangyuan dan Qin Yongde berkata bersamaan. Tapi mereka berdua tiba-tiba menemukan gadis-gadis di tangan mereka jauh lebih mempesona. Kim Yongde juga tidak bisa menahan diri lagi. Dia bangkit dengan tangan melingkari pinggang dua gadis. "Bro, aku juga akan masuk ke dalam." Haha. Wajah Qin Guangyuan menjadi gelap. Orang ini tidak memiliki kemauan sama sekali. Dengan status mereka, wanita cantik seperti apa yang belum pernah mereka temui sebelumnya? Apakah ada kebutuhan untuk terburu-buru seperti itu? Tuan Muda benar-benar pria yang berpikiran stabil. Gadis di sebelahnya mengulurkan tangannya dan menggerakkan jarinya di sekitar dadanya. Seluruh tubuh Qin Guang Yuan menegang. Ahem, gadis-gadis dari rumah bordil pemerintah ini sangat berbeda. Melonggarkan sesekali juga tidak terlalu buruk. Kemudian, dia dibawa ke sebuah ruangan kecil yang terpencil oleh gadis ini. Suara tempat tidur bergetar dengan cepat terjadi. Xuan, yang diam-diam menonton semua ini, tercengang. Gadis-gadis sekte iblis ini benar-benar hebat dalam apa yang mereka lakukan. Bahkan tuan muda yang berpengalaman ini akhirnya tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap mereka. Langkah kaki yang ringan dan lembut terdengar saat ini. Suang Yue tiba di belakangnya. Tuan muda, saya sudah menidurkan tuan muda Chu. Haruskah saya mengatur seseorang untuk melayaninya? Petik 2. Chu Zhao adalah adik ipar Zuan, jadi dia ingin memintanya untuk memastikan. Tentu saja, tidak mungkin dia melakukannya sendiri. Dia memiliki lebih dari cukup gadis di bawahnya untuk menyelesaikan perbuatannya. Tidak perlu, saya sendiri yang akan menjenguknya. Melayaninya dengan gadis lain, bukankah masalah cross dressingnya akan benar-benar terungkap? Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu memperhatikan sesuatu aneh tentang tubuhnya? Dia bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu ketika Suang Yue membawanya ke dalam. Lagi pula, itu karena dia secara tidak sengaja menyentuhnya sehingga dia menemukan ada sesuatu yang salah. Aneh, Suang Yue bingung. Apa yang tuan muda bicarakan? Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak memperhatikan apapun. Tidak apa, Anda harus melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Aku akan menjaganya. Oke, Suang Yue memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pria ini datang jauh-jauh ke rumah bordil, namun dia tidak peduli dengan keindahan sama sekali dan malah pergi mengunjungi adik iparnya. Jangan bilang dia suka pria. Tapi Tuan Muda Chu memang tampan. Saya mungkin juga tergerak jika saya laki-laki. Dia membawa Zuan menuruni tangga. Tiba-tiba, dia melihat sosok gelap bergegas ke kamar Chu Yusao. Ekspresi Zuan berubah dan dia dengan cepat bergegas. Cheng Gang baru saja menyelinap ke ruangan ini. Hah, mengapa Suang Yue tidak ada di sini? Perhatiannya segera beralih ke Chu Yusao. Wajahnya lebih cantik daripada ratu pelacur tempat ini. Mulut kecilnya terbuka sedikit, bibir merahnya membuat jantungnya berdebar kencang. Persetan, aku hanya akan merasakan apa yang dirasakan pria lain saat itu. Cheng Gang merasa ada yang tidak beres. Dia tampak jauh lebih teh daripada biasanya. Biasanya, dia pasti akan merasa keberatan dengan statusnya, namun alkohol membuatnya membuang semua itu. Tuan Muda itu tetap mabuk, dan dia hanya akan merasakan sedikit rasa sakit di bagian bawah besok. Dia tidak akan mencurigaiku sama sekali. Dia menelan ludah, dia melepas pakaiannya, dan kemudian dia menerkam ke tempat tidur. Kemudian, sosoknya tiba-tiba membeku. Ia merasakan sebuah tangan mencengkram lehernya. Suara dingin yang menggigit terdengar. Kamu mencari kematian. Cheng Gang Neri. Dia dengan cepat mengayunkan lengannya ke belakang. Namun, lehernya terasa sakit begitu dia mengayunkannya di tengah jalan. Kemudian, dia pingsan. Zuan melemparkan Cheng Gang yang lemas ke tanah. Dia merasa jijik ketika melihat seberapa tinggi selangkangannya. Dia menginjakan kakinya di atasnya. Uh, bahkan saat tidak sadarkan diri, Cheng Gang masih meringkuk kesakitan seperti udang. Suang Yue menelan ludah. Pria ini benar-benar menentukan bagaimana mereka akan menghadapi konsekuensi dari ini setelahnya. Bab 652, Konfrontasi Zuan dengan cepat tiba di samping tempat tidur. Yu Zhao, Yu Zhao, dia menghela nafas lega ketika dia melihat pakaiannya masih ada. Baru sekarang, dia memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan hati-hati. Kulitnya putih dengan rona merah muda, bulu matanya panjang dan ikal. Dia tampak seperti boneka yang bagus. Ini terutama benar dengan bibir merah lembabnya yang sedikit terbuka. Saat dia bernapas masuk dan keluar, mereka tampaknya diam-diam menggodanya. Dia tidak bisa menyalahkan Cheng Gang karena menjadi gila. Pria macam apa yang sangat tampan ini? Sementara Zuan memikirkan hal-hal ini dengan ejekan, Cuyuzhou akhirnya dengan samar membuka matanya. Dia bingung ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuan. Suaranya sangat menyenangkan dan lembut. "Saudara ipar," Suang Yue merasa merinding di sekujur tubuhnya. Kata-kata pria ini terdengar lebih manis daripada Ratu Pelacur Rumah Bordil pemerintah mereka. "Apa-apaan?" Zuan mencium aroma manis dari mulutnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Suang Yue, "anggur macam apa yang kalian sajikan?" "Suang Yue menjelaskan." Ada sedikit obat khusus yang dicampur ke dalam alkohol yang memiliki sifat afrodisiak. Namun, jumlahnya sangat kecil dan tidak akan mempengaruhi rasionalitas seseorang. Saya tidak berharap Cheng Gang menjadi begitu berani hari ini, melakukan ini terhadap seorang pria. Petik dua. Dia berhenti di tengah kalimatnya ketika dia melihat penampilan menawan Chu Yu Apa-apaan ini? Bahkan seorang wanita akan tergerak untuk melihatnya, apalagi seorang pria. Zuan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah obat yang Qiu Honglei bicarakan sebelumnya, obat yang membuat para pria merasa seperti Suang Yue tidur dengan mereka. Suang Yue memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Tuan muda, status Cheng Gang penting. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini? Zuan berkata dengan suara mendung, kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengurus ini. Anda hanya perlu memberitahu Honglei. Petik 2. Oke, okay, ini adalah apa yang Suang Yue rencanakan untuk dilakukan. Dia dengan cepat pergi setelah mendengar dia mengatakan ini. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Apa aku sedang bermimpi? Cuyuzao masih dalam keadaan setengah mabuk. Bermimpi, bermimpi, kamu hampir selesai dikerjakan oleh orang lain, dan kamu tidak tahu. Zuan sedikit putus asa. Dia mencoba untuk mendukungnya, tapi seluruh tubuhnya lemas. Dia jatuh langsung ke pelukannya segera setelah dia menopangnya. Kakak ipar, bagaimana kamu bisa? melakukan ini padaku. Aku, aku akan memberitahu kakak. Jangan. Cuyuzao berbaring di pelukannya, matanya berputar-putar. Pipinya tampak terbakar. Zuan. Dia bingung, apakah dia masih bermimpi? Dia dengan tidak sabar membanting telapak tangannya ke bawah. berat apa yang kamu pelajari? Mimpi macam apa yang kamu impikan? Petik 2. Dia berpikir bahwa dia akan bangun dari tamparan ini, tetapi dia malah tersenyum bodoh dan berkata, "Kakak ipar, mengapa kamu memukulku?" Apakah ini caramu bermain dengan kakak ipar? Juga, Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Gadis ini masih berpikir bahwa dia sedang bermimpi karena ketidakberdayaan. Dia hanya bisa mengambil cangkir teh di sebelahnya. Dia ingin memercikkan ini padanya untuk membangunkannya, tetapi ketika dia melihat wajahnya yang sempurna, dia tidak bisa mengatur resolusinya. Karena itu, dia membantunya minum teh terlebih dahulu, lalu dia mencelupkan jarinya ke dalam teh sebelum menjentikannya ke wajahnya. Hah! iya, Chu Yu Zhao akhirnya tampaknya telah bangun. Kakak Ipar, itu benar-benar kamu. Kamu harus bersyukur ini aku, atau kamu akan sangat hancur sehingga kamu bahkan tidak akan bisa meneteskan air mata. Zuan mendengus kesal. Mengapa kamu di sini? Chu Yu Zhao tidak melihat cenggang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya melingkari leher kakak iparnya dan melompat ketakutan. Dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Orang cabul, lepaskan saya. Zuan. Dia hampir tertawa karena marah. Dia baru saja akan memberi pelajaran pada bocah ini ketika jendelanya pecah. Serangkaian energi pedang melesat ke dalam suhu ruangan ini turun beberapa derajat sekaligus. Dia menggigil, dia berbalik, dan dengan cepat menggunakan jari cemerlang menggenggam pedang panjang pihak lain. Dia melihat siapa itu segera setelah dia akan membalas. Pakaiannya lebih bersih dari salju, rambutnya yang panjang berkibar-kibar di belakangnya. Dia tampak seperti dewi surgawi itu, "Kamu, itu, kamu!" Keduanya berkata bersamaan. Kakak, Zhao dengan cepat berlari ke sisinya dan bersembunyi di belakangnya. Dia menatap Zuan dengan waspada. "Kakak ini, cabul ini menggertaku. Dia akan memanggilnya, saudara ipar lagi, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja mengambil keuntungan darinya. Jadi, mengapa dia memanggilnya seperti itu? Apa yang sedang terjadi?" Cucuyan menatap Zuan dengan bingung. Meskipun dia masih kesal dengan masalah pagi itu, dia menolak untuk percaya bahwa Zuan akan melakukan hal seperti ini. Melihat bahwa dia tidak langsung menyalahkannya, Zuan merasa hatinya melunak. Istri saya masih peduli dengan saya. Dia memutar matanya dan dengan tidak sabar menunjuk ke Cheng Gang di sebelahnya. Seorang crossdresser datang ke rumah bordil dan mabuk sampai dia berbaring di tempat tidur seperti babi mati. Tapi tidak peduli seberapa bagus pakaiannya, bahkan jika dia berpakaian seperti laki-laki, dia tetap saja menyalakan cabul ini. Dia menyelinap saat dia tidak sadar untuk bergerak, tapi aku menghentikannya. Bocah ini tidak memiliki rasa malu dan memfitnah dermawannya. Petik 2. Ceng, ceng geng. Pada saat ini, Chu Yu Zhao melihat yang ada di lantai. Ekspresinya berubah. Chu memperhatikan darah di selangkangannya. Dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dia berbalik untuk mengkritik adiknya. Apa yang salah denganmu? Apakah tempat seperti rumah bordil pemerintah adalah tempat yang seharusnya Anda kunjungi? Wajah Chu Yu Zhao menjadi pucat pasi. Dia menyadari betapa mengerikan situasi yang baru saja dia hindari. Di bawah kritik kakaknya, dia bergumam, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua memanggilku. Mereka mengatakan bagaimana kami para pria berstatus tinggi harus datang ke rumah bordil pemerintah. Saya khawatir mereka mungkin curiga, jadi saya mengikuti. Saya mengikuti untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Dengan begitu, begitu orang lain menyebut rumah bordil pemerintah, saya juga akan menambahkan sesuatu. Zuan melihat keluar jendela. Mengapa saudara-saudara Kin tidak bereaksi setelah semua kebisingan di sini? Cucu Yan tertawa karena marah. Bahkan jika kamu khawatir akan ketahuan, kamu seharusnya tidak datang ke rumah Bordil pemerintah. Apakah Anda tidak tahu tempat macam apa ini? Saya mendengar bahwa Anda mengikuti sepupu Anda di sini dan bergegas, namun saya masih selangkah terlambat. Syukurlah, saudara iparmu ada di sini. Kalau tidak, dia tiba-tiba menatap Zuan dengan curiga. Benar, kenapa kamu di sini? Zuan tertawa malu. Saya sedang menyelidiki sebuah kasus, jadi saya mengikuti Cheng Gang ke sini. Mengapa seorang pria yang jujur dan luar biasa seperti saya pergi ke tempat seperti rumah Bordil pemerintah? Cucu yang tersenyum ketika dia mendengar bahwa dia tidak di sini untuk bermain-main. Namun, dia masih berkata dengan mendengus, "Huff, siapa yang pergi bermain-main di Immortal Abode saat itu?" dan kemudian berakhir dengan semua masalah Ratu Pelacur Qiu Honglei. Zhu Menilai dari kepahitan dalam suaranya ketika dia berbicara tentang Qiu Honglei, dia tahu bahwa dia masih kesal tentang pagi ini. Dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Chu Zhao berjalan dengan wajah merah. Terima kasih, saudara ipar. Zuan terkekeh dan berkata, "Saya tidak berani menerima itu. Di mata orang tertentu, aku hanyalah seorang cabul yang tidak baik." Chu Zhao meraih lengannya dan mulai mengayunkannya. "Maaf, aku salah paham denganmu, kakak ipar. Kakak ipar adalah yang terbaik di dunia." Sekelompok sanjungan keluar dari mulutnya. Dia tahu bahwa dia sedang berusaha keluar dari situasi sulit ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia menyukai hal-hal yang dia katakan. Zuan. Anak ini memiliki beberapa keterampilan. Dia memiliki kemampuan alami yang membuat orang lain sulit untuk marah padanya. Dibandingkan dengan cucuyan yang dingin atau cuhuan Zhao yang tomboy, mengapa saudari ketiga ini begitu pandai menjilat? Tapi Anda masih cross-dressing sekarang. Pria yang bertingkah seperti ini sedikit. Cucuyan mengerutkan kening. Cukup, sudah cukup. Berapa umurmu? Berhenti menarik lengan kakak iparmu. Apakah kamu tidak malu? Tawa menawan tiba-tiba terdengar. Oh, Chu Fesmis adalah wanita yang cukup cemburu. Kau bahkan cemburu pada adikmu sendiri. Bulu halus Suan berdiri. Meskipun dia senang bahwa dia memiliki begitu banyak teman dekat wanita, medan perang semacam ini terlalu menakutkan. Cucu yang tiba-tiba berbalik. Mengapa kamu di sini? Titik-titik terhubung di kepalanya. Mungkinkah dia diam-diam bertemu dengan Ah Su di sini? Wajahnya segera berubah sangat dingin. Anda telah berhasil mengendalikan cucuyan untuk plus 404 plus 404 plus 404. Ah Su mengatur pertemuan denganku di sini, tentu saja. Kiyu Honglei berkata sambil tersenyum. Dia bersandar manis di bahunya. Ekspresi cucu menjadi semakin dingin. Dia seperti gunung berapi yang akan meletus setiap saat. Bab 653, kehebohan di ibu kota. Zuan merasa kulit kepalanya mulai kesemutan dan dia dengan cepat mendorong Hong Honglei menjauh. Honglei, kenapa kamu harus bercanda seperti itu? Yang paling penting saat ini adalah mencari cara untuk keluar dari ini. Putra satu-satunya jenderal pengawal kiri telah lumpuh. Hal seperti itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Hong Honglei tahu bahwa masalah ini hanyalah masalah, jadi dia tidak terus-terusan main-main. Saya sudah memastikan bahwa tuan muda dari klan Qin sama-sama tertidur. Mereka tidak akan bangun untuk beberapa waktu. Tidak heran tidak ada dari mereka yang bergegas, terlepas dari semua kebisingan. Dia awalnya berpikir bahwa mereka terlalu sibuk dengan gadis-gadis mereka sendiri untuk mengkhawatirkan hal-hal lain. Cucuyan mengerutkan kening. Dia jelas bingung bagaimana wanita ini bisa membuat sepupunya tertidur. Bagaimanapun, mereka juga luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Namun, tidak ada yang penting saat ini. Dia menatap cenggang Katakan saja bahwa akulah yang melakukannya, katanya. Tidak peduli seberapa tangguh jenderal pengawal kiri, dia tidak bisa melakukan apapun pada kelancu kita. Kelancu adalah pangkat seorang duke yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka adalah kekuatan besar di kota Brightmoon dan memiliki pasukan sendiri. Mereka tidak perlu takut pada jenderal pengawal kiri. Zuan masih mempertimbangkan pro dan kontra dari hal ini ketika Qiu Honglei berkata sambil mencibir, selalu ada desas-desus bahwa nona pertama Chu sangat cerdas, tetapi sepertinya itu tidak terjadi padaku. Ekspresi Chu Chuyan dingin beberapa derajat. Bicaralah dengan benar jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Berhenti berbicara dalam lingkaran. Petik 2. Apakah nona pertama Chu lupa tempat macam apa ini? Kata Qiu Honglei, ini rumah bordil pemerintah. Jika berita bahwa Cheng Gang dilumpuhkan olehmu di rumah bordil pemerintah tersebar, bukankah reputasimu akan hancur? Wajah Cucu Yan memucat. Dia sadar bahwa, jika mereka mengumumkan hal seperti itu, segala macam rumor akan mulai berterbangan. Siapapun yang tidak tahu lebih baik secara tidak sadar akan percaya bahwa dia telah dipermalukan oleh Cheng Gang di rumah bordil pemerintah, dan bahwa dia telah menyerang dengan marah. Terima kasih atas pengingatnya, katanya dengan enggan. Terlepas dari perbedaan mereka, dia masih berterima kasih kepada Qiu Honglei karena menunjukkan hal ini. Qiu Honglei tertawa lembut. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya tidak ingin Ah Zu dibiarkan patah hati. Cucu Yan menggertakkan giginya karena kesal. Pendapatnya tentang wanita ini telah sedikit berubah, tetapi dia tidak berharap Vixen ini masih begitu menyebalkan. Zuan merenungkan masalah ini untuk sementara waktu. Anggap saja Yu Zhao lah yang melakukan ini. Bagaimanapun, dia adalah pria, jadi kita tidak perlu takut akan rumor liar. Selain itu, mengingat statusnya di klan Qin, mereka pasti akan melindunginya dari dampak apapun, jadi Cheng Xiong tidak akan bisa membalas dendam. Petik 2 ada satu alasan lain mengapa dia menyarankan ini. Ini akan menciptakan keretakan antara Cheng Xiong dan Klan Qin, atau setidaknya, membuat jarak di antara mereka. Dengan begitu, begitu sesuatu terjadi pada Cheng Xiong, Klan Qin tidak akan terlalu bersemangat untuk membantu. Cucu Yan sedikit tidak yakin, tapi dia tahu betapa seriusnya masalah ini, dan dia tidak akan membiarkan Zuan memprovokasi Klan Cheng sendiri dan membuat musuh dari Klan sebesar itu. Terutama karena dia telah membantu adik perempuannya sejak awal. Dia mengangguk. Oke, setelah mengetahui kebenarannya, Chu Zhao sangat membenci Cheng Gang dan tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Mereka menyelesaikan beberapa detail dan hanya berpisah hingga larut malam. Mereka masing-masing memiliki tugas sendiri untuk diurus. Zuan memperhatikan bahwa cucu Yan ingin mengemukakan sesuatu yang lain beberapa kali, tetapi setiap kali ragu-ragu. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Syukurlah isu Cheng Gang telah mengalihkan perhatian mereka. Jika tidak, kedua wanita itu akan menyebabkan Armageddon. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Memiliki seorang gadis yang menggantung di setiap lengan memang terasa luar biasa, tetapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka saling bertabrakan. Begitu dia kembali ke istana kekaisaran, dia memanggil utusan token perak dan perunggu yang ditugaskan sementara oleh Zuxi Cixin kepadanya dan memberi mereka berbagai perintah. Keesokan paginya, berita yang sama sedang dibahas di seluruh ibu kota. Jika ada Twitter di dunia ini, berita ini akan menjadi topik trending nomor satu. Malam sebelumnya, putra satu-satunya jenderal pengawal kiri, Cheng Gang, dilumpuhkan di rumah bordil pemerintah. Jenderal pengawal kiri adalah seorang jenderal berpangkat tinggi. Tidak hanya dia bertanggung jawab atas penjaga kekaisaran di dalam istana, posisinya juga penting. Cheng Gang adalah salah satu orang paling menonjol dari generasinya di ibu kota. Ketika seseorang seperti itu lumpuh, bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan kegemparan? Semua orang berasumsi bahwa jenderal pengawal kiri akan meledak dalam kemarahan dan dengan kejam menebas orang yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, Cheng Gang adalah putra satu-satunya dan dia biasanya menyayanginya. Siapapun yang memotong garis keturunannya dengan cara seperti itu pasti akan menimbulkan murka penuh. Anehnya, Cheng Xiong tetap diam dan tidak mengamuk. Para pejabat di istana kekaisaran merasakan ada sesuatu yang salah dan mereka semua mulai menyelidiki masalah ini secara pribadi. Di dunia ini, tidak ada dinding yang kedap suara. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa Cheng Gang tidak pergi ke rumah bordil pemerintah sendirian. Dia telah pergi dengan tuan muda dari Klan Qin. Mungkinkah tuan muda dari Klan Qin telah melakukan ini? Ini adalah rumah bordil yang sedang kita bicarakan. Mereka mungkin bertengkar karena seorang gadis. Tidak heran Cheng Xiong tidak berani membalas dendam. Klan Qin jauh lebih kuat dari Klan Cheng. Di masa lalu, Cheng Xiong bahkan adalah bawahan Penatua Qin. Para pejabat ini percaya bahwa mereka telah menemukan kebenaran, tetapi segera setelah itu, berita yang meledak-ledak keluar. Ternyata Cheng Gang telah tergila-gila, dan benar-benar mengejar Tuan Muda Klan Chu. Pada akhirnya, Tuan Muda Chu inilah yang melumpuhkannya. Cheng Gang benar-benar menyukai pria. Bukankah aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa Cheng Xiong terus menatap pantatku? Sepertinya seluruh keluarga mereka seperti ini. Tes, kenapa kamu tidak melihat ke cermin sesekali? Tuan Muda Chu sangat tampan. Tidak heran Cheng Gang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Heh, Nona pertama Chu adalah Dewi yang diakui publik dan adik laki-lakinya juga sangat luar biasa. Jika seseorang dapat merenggut kedua saudara kandung ini, bukankah mereka akan hidup di surga setiap hari? Chu Zhao tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi terkenal dengan cara ini. Di masa lalu, hanya tuan muda di ibu kota yang tahu tentang daya tarik alaminya. Sekarang, semua orang di ibu kota penasaran seperti apa penampilannya. Mereka penasaran siapa yang bisa membuat Cheng Gang kehilangan akal sehatnya dan mengejar seorang pria. Sampai tingkat tertentu, daya tariknya seperti yang disebutkan dalam rumor tentang dirinya, bahkan melampaui kakak perempuannya. Ini semua salah kakak ipar bodoh itu. Bagaimana saya bisa keluar mulai sekarang? kata Yuzhao, menghentakkan kakinya kesal. Dia sangat malu dengan desas-desus ini bahwa rumah itu akan runtuh karena semua injakannya. Cucuyan menahan keinginannya untuk tertawa dan berkata, "Ini salahmu karena pergi ke tempat seperti itu. Ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Jika saudara iparmu tidak menyelamatkanmu." kamu akan berada dalam situasi yang jauh lebih mengerikan sekarang. Wajah Chu Yuzhao memerah. Kamu benar, tapi, bagaimana aku bisa bertemu seseorang di masa depan? Dia benar-benar menderita kematian sosial. Bahkan Murong King He memandangnya dengan aneh. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ah, ini sangat menyebalkan. Dia melompat ke tempat tidur dan menarik selimut menutupi dirinya, seolah bersembunyi di sana adalah satu-satunya cara untuk menghindari rasa malunya. Cucu yang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya berguling di tempat tidurnya. Dia melihat keluar jendela, ingin tahu apa yang akan dilakukan Su Mulai sekarang, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Begitu pengadilan kekaisaran mengetahui masalah ini, mereka mengirim penguasa kota untuk mengawasi kasus ini. Lagi pula, mengingat status khusus korban, masalah itu menuntut penjelasan yang tepat. Tuan kota ditempatkan di tempat yang sangat sulit. Di satu sisi adalah putra satu-satunya jenderal pengawal kiri, sementara di sisi lain adalah pewaris tiga adipati negara bagian. Apa yang harus dia lakukan? Dia juga sangat tidak berdaya. Namun, dia adalah seseorang yang bertahan di tempat seperti ibu kota, yang dipenuhi dengan pemain kuat, dengan menjadi fleksibel. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Jika dia tidak mampu menyinggung klan Kin atau klan Chu, lalu bisakah dia melakukan sesuatu tentang rumah bordil pemerintah? Karena itu, dia memerintahkan polisinya untuk menangkap ratu pelacur dan semua gadis lain yang terlibat, berniat untuk menyalahkan mereka. Dengan begitu, dia bisa menyelesaikan kasus ini dan meninggalkan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Adapun gadis-gadis dari rumah bordil pemerintah, kepolosan atau kesalahan mereka tidak menjadi masalah bagi para pejabat tinggi ini. Harus melayani di rumah bordil pemerintah sudah cukup menyedihkan. Bahkan mungkin membantu mereka dengan mengirim mereka dalam perjalanan lebih awal, sehingga mereka dapat bereinkarnasi dan hidup dengan baik di kehidupan selanjutnya. Sayangnya, meskipun rencana ini tampak masuk akal, ada perkembangan yang tidak terduga. Ketika polisi tiba, Ratu Pelacur Leng Suang Yue tidak bisa ditemukan. Bahkan gadis-gadis yang pernah bertugas di kediaman itu telah pergi. Yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa banyak barang di dalam kediaman telah sengaja dihancurkan, seolah-olah mereka mencoba menyembunyikan beberapa rahasia. Para polisi segera memusatkan perhatian penuh pada kasus ini dan akhirnya menemukan petunjuk dalam bentuk surat yang setengah terbakar. Agaknya. Orang-orang yang melarikan diri terlalu terburu-buru dan tidak punya waktu untuk memverifikasi bahwa semuanya telah dihancurkan. Ketika mereka memeriksa isinya, mereka menemukan bahwa orang-orang ini tampaknya terkait dengan para pembunuh yang telah menyerang istana beberapa hari yang lalu. Mereka dengan cepat melaporkan hal ini kepada penguasa kota. Tuan kota segera menyadari bahwa dia memiliki kasus besar di tangannya, dan dengan cepat melaporkan temuannya ke pengadilan kekaisaran. Seluruh pengadilan gusar ketika mereka mengetahui hal ini. Kaisar sangat marah, dan memerintahkan utusan bordir untuk menyelidiki masalah ini sepenuhnya. Bab 654, bersedia bahkan menjual sendiri. Utusan bordir cukup kesal untuk memulai setelah menjadi sasaran Cheng Xiong. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan ini pergi? Segera setelah itu, utusan bordir menangkap Cheng Gang. Pada awalnya, Cheng Gang bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi semua orang tahu bahwa dia dekat dengan Ratu Pelacur Suang Yue itu, tinggal di sisinya hampir setiap malam. Siapa yang akan percaya padanya jika dia mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain? Utusan bordir dengan demikian melakukan penyiksaan, spesialisasi mereka, untuk memberi pelajaran kepada Cheng Gang. Kemudian, pengakuan diperoleh dari Cheng Gang di bawah siksaan. Dia mengaku membocorkan berita kepada si pembunuh, dan itulah sebabnya para pembunuh bisa menyerang dengan mudah. Zuxi Cixin belum melepaskan mereka. Dia melanjutkan penyelidikannya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa Cheng Xiong adalah orang yang menghasut semua ini, bahwa dia sudah dibeli oleh para pembunuh. Zuan mendecahkan lidahnya heran ketika dia mendengar semua ini. Orang ini cukup kejam. Cheng Xiong menargetkan utusan bordir, dan sekarang, dia membalas dendam 10 kali lipat. Memiliki sekutu seperti ini memberinya rasa damai yang aneh. Tentu saja, memiliki tipe orang seperti ini sebagai musuh akan sangat memusingkan. Cheng Xing terkejut dan marah, namun, dia tidak bisa mengganggu penyelidikan utusan bordir sama sekali. Karena itu, dia segera mulai menghubungi semua koneksinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu personel penting Rajaki. Meskipun saudara-saudara klan cukup kesal dengan apa yang terjadi di rumah bordil pemerintah, mereka tidak bisa membiarkan suksi ciksin menyakiti Rajaki. Dengan demikian, faksi Rajaki juga bangkit. Banyak orang mengangkat dendam antara Cheng Xiong dan utusan bordir, mengatakan bahwa membiarkan mereka menyelidiki masalah ini akan mengganggu keadilan publik. Di pengadilan, faksi Rajaki dan pihak putra mahkota semuanya membaca kutipan dari klasik satu demi satu. Mereka jelas berada di ambang mengutuk satu sama lain ke neraka, namun mereka masih tidak mengucapkan kata-kata kotor. Itu benar-benar sangat mengesankan. Kemudian, bahkan kaisar sangat tertekan di bawah semua kebisingan. Karena itu, dia memerintahkan komandan kehakiman dan keamanan untuk menyelidiki kasus ini bersama utusan bordir, sehingga melibatkan tiga departemen. Komandan kehakiman adalah salah satu dari sembilan menteri yang bertanggung jawab atas hukuman dan penjara. Struktur peradilan tertinggi dari otoritas pusat ini mirip dengan Mahkamah Agung Dunia. Kemudian, petugas keamanan bertanggung jawab atas keamanan publik ibu kota, sehingga mereka mengabaikan ibu kota dan pejabat daerah sekitarnya. Ini setara dengan Kementerian Keamanan Publik Dunia, kantor Kejaksaan, Komisi Inspeksi Disiplin, dan organisasi serupa lainnya. Sementara itu, utusan bordir adalah organisasi rahasia keluarga kerajaan setara dengan penjaga seragam bordir dan biro timur Tiongkok kuno yang terkenal. Ketiga kelompok ini sekarang bekerja sama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Komandan kehakiman dengan cepat mengambil cenggang. Mereka tidak seperti utusan bordir dengan interogasi mereka dengan siksaan, tetapi lebih ramah. Mereka tidak hanya merawat cenggang, mereka bahkan membawakannya makanan dan minuman. Mengabaikan segalanya. Komandan kehakiman Jiang Boyang berada di bawah faksi Rajaki. Segera setelah itu, Komandan kehakiman membatalkan keputusan utusan Bordir. Lebih jauh lagi, mereka mengkritik utusan Bordir karena memeras pengakuan atas dendam pribadi mereka. Zuxi Cixin jelas mengklaim bahwa ini adalah fitnah. Pada saat yang sama, dia membalas, mengklaim bahwa mereka bersekongkol untuk kepentingan pribadi karena Cheng Xiong sering membengkokkan hukum demi kepentingan mereka. Kedua faksi ini memulai bentrokan besar lainnya di pengadilan. Yang terjadi selanjutnya adalah penyelidikan dari petugas keamanan. Semuanya dipindahkan dari komandan kehakiman ke petugas keamanan. Cheng Gang jatuh dari surga ke neraka lagi. Setelah tinggal dengan komandan kehakiman selama beberapa hari dan dirawat dengan semua jenis obat-obatan, luka-lukanya dari utusan bordir sudah cukup banyak sembuh. Namun sesampainya di tempat petugas keamanan, ia langsung dipukul begitu sampai. Luka yang telah berkeropeng kembali terbuka. Dia berteriak minta ampun. Setelah pengalamannya yang seperti neraka dengan utusan bordir, dia tahu bahwa menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit sama sekali tidak berguna. Dia masih harus berbicara pada akhirnya. Satu-satunya perbedaan adalah apakah dia akan mengaku setelah dia tidak tahan lagi atau menyelamatkan dirinya dari rasa sakit. Karena itu, petugas keamanan dengan cepat memperoleh pengakuan lisan bahwa dia berkolusi dengan para pembunuh, dan dia bertindak di bawah dorongan ayahnya. Fraksi Rajaki terkejut dan marah. Bagaimanapun, Petugas keamanan dulunya adalah salah satu dari anak buah mereka, tetapi upaya pembunuhan terhadap Zhuang ketika dia pertama kali memasuki istana membuat dia kehilangan peran ini. Petugas keamanan sebelumnya dipindahkan ke posisi supervisor petugas. Petugas keamanan yang baru diangkat adalah Chao Sing, ayah dari guru kecil Putra Mahkota, jadi dia pasti berada di pihak Putra Mahkota. Sekarang dia diberi kesempatan ini, dia pasti akan memanfaatkannya sepenuhnya. Namun, masih ada beberapa Murong Tong, bawahan masa lalu petugas keamanan di sana. Segera setelah itu, ada orang yang mencela penyelidikan Cao Xing sebagai pengakuan yang diperoleh dari penyiksaan. Pengadilan dengan demikian memasuki kegemparan lain. Setelah mendengarkan penjelasan Zuan tentang apa yang terjadi selama periode ini, Yun Jianyu yang berambut panjang berjalan ke jendela dan menatap ke arah ruang singgah sana yang jauh. Ada seringai di wajahnya. Para pejabat pengadilan itu semua berbicara tentang kasih sayang, tugas, kepatutan, dan integritas, namun mereka semua bertindak di bawah kepentingan egois kekacauan seperti itu suatu hari akan menyebabkan bencana." Petik 2. Zuan berkata, "Dengan kaisar yang paling berkuasa mengawasi mereka, bencana macam apa yang bisa terjadi bahkan jika orang-orang ini berdebat?" Yun Jianyu berkata dengan suara yang dalam, "Tapi kaisar masih akan binasa suatu hari nanti." Zuan terkejut, dia bertanya, "Bagaimana kamu begitu yakin?" Yun Jianyu menjawab, "Selalu ada desas-desus bahwa kaisar terluka parah dari pertempurannya melawan Kaisar Vin, sampai-sampai menurunkan umurnya." Namun, tidak ada yang tahu apakah ini nyata atau tidak. Ketika saya melawannya, saya menjadi yakin bahwa dia memang terluka. Tapi itu apa? Hanya sepersekian detik. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan ejekan. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Yun Jianyu memberinya tatapan kesal. Kenapa pria ini terkadang sangat menyebalkan? Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan kesal, dengan kultivasi kaisar, saya tidak akan bisa lolos jika dia tidak terluka. Zuan terkejut, kamu sudah menjadi Grandmaster, tetapi bahkan kamu bahkan tidak bisa lolos. Apakah perbedaannya begitu besar? Mengapa mereka memanggilnya Earth Immortal? Sampai tingkat tertentu, dia sudah setengah abadi. Bagi kita semua, bahkan yang terbaik pun masih fana. Jelas ada perbedaan besar. Nada bicara Yun Jianyu membawa sedikit ketidakberdayaan. Pada saat yang sama, Matanya penuh kerinduan terhadap alam kultivasi itu. Dia tersentak dari linglung beberapa saat kemudian dan menatap Zuan dengan penuh arti. Syukurlah, Sutra Phoenix Nirvana Anda tidak dapat memberinya keabadian sejati, atau jika kaisar tidak mati, maka orang-orang seperti kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Zuan tahu bahwa dia masih berusaha mendapatkan informasi darinya. Karena itu, dia menjawab, "Tenang, dia tidak bisa mendapatkan keabadian melalui Sutra Phoenix Nirvana saya." Tentu saja, Apakah dia bisa mendapatkannya sendiri atau tidak adalah cerita yang berbeda. Yun Jianyu menghela nafas lega ketika dia mendapatkan konfirmasinya lagi. Zhu tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah Kaisar akan mati atau tidak bukanlah sesuatu yang harus dia khawatirkan. Yang harus dia fokuskan adalah kasus Cheng Gang. Ngomong-ngomong, meskipun ayah Cheng Gang telah dinyatakan bersalah oleh utusan bordir dan petugas keamanan, Komandan, kehakiman akan bersikeras bahwa tidak ada kejahatan. Meskipun Cheng Xiong telah ditahan. Dengan kebuntuan ini, bukankah kita masih kehilangan bukti yang penting dan menentukan? Terus terang, pembalasannya terhadap Cheng Xiong sudah dilakukan dengan sangat sukses. Dia hampir seketika menjatuhkan jenderal pengawal kiri yang mulia dan melemparkannya ke penjara. Namun, faksi Rajaki memiliki kekuatan besar, jadi dia tidak tahu apakah Cheng Xiong benar-benar akan dinyatakan bersalah pada akhirnya. Senyum misterius muncul di mata Yun Jianyu. "Saya tidak berpikir itu sesuatu yang sulit sama sekali," Zuan mendengarkan dengan telinga tertusuk. Dia menjadi tidak sabar ketika dia melihat bagaimana dia dengan sengaja membuatnya tegang. "Kakak Sekte Master, tolong beritahu saya. Aku sekarat karena ketegangan." Ketika dia melihat betapa gugupnya dia, Yun Jianyu merasa sedikit lebih nyaman. Dia terlalu menderita selama hari-hari ini bersamanya, diombang-ambingkan sampai bahkan cara berpikirnya sangat berubah. "Apakah kamu lupa tentang orang-orang dari Sekte Suci yang ditangkap?" kata Yun Jianyu. "Buktinya selalu ada. Kami hanya harus melihat apakah Anda akan memanfaatkannya atau tidak." Petik 2. Zuan merasa seolah-olah aliran listrik mengalir di kepalanya. Dia baru saja akan menangkapnya, namun sepertinya itu lewat. Jadi, dia hanya bisa bertanya pada Yun Jianyu. "Saya harap Kakak Sekte Master dapat memberi saya ajaran Anda." Yun Jianyu tampak puas dengan sikapnya. Dia kemudian berkata, "Temukan cara untuk menghubungi mereka. Selama mereka mengaku berkolusi dengan Cheng Xiong, maka Cheng Xiong pasti akan mati." Zuan menatap Yun Jianyu dengan rumit. Wanita ini sangat kejam sehingga dia bahkan akan menjual orang-orangnya sendiri. Para tawanan itu sudah ditakdirkan, namun dia masih ingin memanfaatkan mereka sebaik mungkin bahkan sebelum mereka mati. Bab 655, Perangkap Madu Pria Tetapi meskipun dia memikirkan ini, Zuan masih berkata, tetapi mengapa orang-orang itu mendengarkan saya? Saya tidak bisa hanya memberitahu mereka tentang hubungan di antara kami. Petik 2 Setelah menjadi sasaran Cheng Xiong, dia mengerti bahwa ada terlalu banyak orang pintar di ibu kota. Sedikit kelemahan akan dengan mudah mengakibatkan malapetakannya. Zuxi Cixin saat ini sedang mencari Yun Jianyu, dan Kaisar juga sangat peduli tentang ini. Dia tidak ingin membawa bencana ke dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak bisa mengunjungi tawanan Sekte Iblis dengan statusnya sebagai utusan bordir. Satu-satunya yang tahu tentang identitas ini adalah Yun Jianyu dan Qiyu Honglei. Dia bisa mempercayai mereka, tetapi dia tidak berani mengambil risiko ini dengan orang lain di Sekte Iblis. Kamu tidak perlu mengekspos hubungan kita. Yun Jianyu terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu bisa bertemu mereka dengan identitas aslimu. Katakan bahwa Hong Lei mempercayakan Anda tugas menyelamatkan mereka. Mereka akan mempercayaimu. Mengapa? Zuan terkejut. Yun Jianyu berkata, ada beberapa di antara para tawanan yang akan mengenalimu, misalnya, api soliter. Dia bahkan menangkapmu sebelumnya dalam perjalanan ke ibu kota. Jadi itu orangnya, Zuan memiliki kesan tentang dia. Saat itu, solitari Eight itu cukup kuat ketika mereka datang untuk menangkapnya. Sayangnya, Kemudian Solitary eyes dibunuh oleh Mosquito Toys, dan sekarang Solitary Fire juga menjadi tawanan. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang lain sekarang. Yun Jianyu melanjutkan, ada satu orang lain yang mungkin pernah kamu temui sebelumnya di Bright Moon City. Kakak senior Hong Lei, Gu Yuyi, sepertinya dia juga telah ditangkap. Ah, pria itu, aku ingat dia. Zuan ingat bahwa dia bahkan mencoba berpura-pura menjadi Chen Xuan. Pada akhirnya, yang palsu bertemu dengan yang asli. Dia dipukuli cukup parah saat itu. Dia adalah muridmu juga. Sepertinya kamu tidak pandai memilih murid. Untuk beberapa alasan, Zuan merasa agak kesal. Mengapa kecantikan yang luar biasa seperti itu menerima seorang murid laki-laki? Saya memiliki beberapa murid seperti dia. Yun Jianyu memutar matanya. Sekte suci berakar di banyak tempat yang berbeda, jadi wajar saja jika aku menumbuhkan kekuatanku sendiri untuk memperkuat posisiku. Menerima murid adalah salah satu cara termudah untuk membuat orang lain berada di bawah sayapku. Jadi, mengapa tidak? Zuan menghela nafas dan berkata, "Menjadi muridmu sungguh menyedihkan. Mereka semua ada untuk digunakan. Saya sangat mengasihani Hong Lei. Saya petik dua." Yun Jianyu berkata dengan tenang, "Fakta bahwa mereka menjadi muridku berarti mereka memperoleh lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya. Apa yang menyedihkan tentang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan?" Selanjutnya, Hong Lei berbeda dari yang lain. Dia adalah murid inti saya, hanya dia sendiri yang mengolah rahasia kultivasi saya yang sebenarnya. Petik dua. Zuan memutar matanya, akan lebih baik jika kamu tidak meneruskan teknik wanita bodohmu yang belum menikah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Yun Jianyu mengolah godaan iblis surgawi. Nama skill ini sepertinya mirip dengan salah satu skill Daji. Apakah mereka memiliki semacam koneksi? Mereka berdua teknik yang menawan, mungkin mirip. Apa? Telah melakukan? Anda mengatakan ketika dia mendengar kata-kata wanita bodoh yang belum menikah, kelopak mata Yun Jianyu melompat. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Jelas bahwa kata-kata ini memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa terhadapnya. Zuan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, ketika aku menyelamatkan Hong Lei, aku melihat salah satu ahli sektemu ditangkap oleh Cheng Xiong. Dia tampaknya menjadi orang yang bertarung melawan guru putra mahkota yang lebih rendah di Istana Timur saat itu. Petik 2. Yun Jianyu tidak bisa tetap marah ketika dia mendengar bahwa dia sedang membicarakan sesuatu yang penting. Dia menjawab, dia adalah sesepuh sekte kami Sun Luzhen. Dia adalah orang terhormat yang juga setia dan berbakti kepadaku. Sedikit melankolis muncul di antara alisnya ketika dia berbicara tentang dia. Dia menderita kerugian besar kali ini selama pembunuhan istana kekaisaran ini. Saya dapat memberitahu. Zuan ingat bagaimana Sun Luzhen memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun dia membiarkan dirinya ditangkap demi keselamatan Qiu Honglei. Dia tidak bisa tidak berkata, menurut apa yang saya tahu, sekte iblis Anda memiliki banyak individu yang kuat. Mengapa hanya sejumlah orang yang bergabung dalam operasi ini? Dia ingat Qiu Honglei menyebutkan bahwa ada wakil pemimpin sekte, utusan kiri dan kanan, raja, tetua, dan delapan soliter. Dia tidak melihat raja atau utusan ini selama serangan ini. Yun Jianyu menghela nafas. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa sekte kami memiliki banyak faksi. Meskipun saya adalah pemimpin sekte, saya tidak dapat memutuskan banyak hal dengan kata-kata saya sendiri. Pembunuhan di istana kekaisaran adalah sesuatu yang tidak disetujui banyak orang. Meskipun saya menjalankan rencana ini dengan menggunakan otoritas saya sebagai master sekte, faksi lain tidak terlalu antusias tentang masalah ini. Saya hanya bisa membuat mereka menahan bala bantuan musuh. Saya dan orang-orang pribadi saya adalah satu-satunya yang melakukan operasi utama. Zuan mendengus, "Aku tidak menyangka, bahkan seorang grandmaster sepertimu masih harus menjalani kehidupan yang tertahan seperti itu." Yun Jianyu berkata dengan kesal, "Kaisar adalah nomor satu di dunia, namun masih ada begitu banyak hal yang dia tidak berdaya sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup di dunia ini memiliki segalanya sesuai keinginannya?" Zuan memberinya tatapan khawatir, "Lalu, menurut apa yang kamu katakan, kamu telah kehilangan banyak orang pribadimu selama serangan ini. Anda terluka parah sekarang juga." Bagaimana Anda masih akan tetap sebagai master sekte?" Petik 2. Yun Jianyu berkata dengan bangga, "Selama saya tidak mati, sekte lainnya tidak memiliki kesempatan untuk memanjat saya." Zuan berpikir dalam hati, "Mengapa kamu memasang bendera untuk dirimu sendiri? Bagaimana jika seluruh sekte menentang Anda ketika Anda kembali dan Anda menjadi nol?" Saya tidak benar-benar ingin melihat itu terjadi. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa kultivasinya masih tinggi. Dia memang merasakan ketakutan yang tidak berdasar. Perhatiannya beralih ke kasus itu. Ada hal lain yang mengganggu untuk dikhawatirkan. Pembunuh yang ditangkap semuanya ada di tangan Jenderal Penjaga Kanan Guo Xi. Aku bahkan mungkin tidak bisa bertemu dengan mereka. Yun Jianyu mendengus. Bukankah hubunganmu dengan Putri Mahkota cukup baik? Hanya merayu dia dan mulai dari sisi itu. Cheng Xiong berada di bawah Faksi Rajaki, jadi kamu bukan satu-satunya yang ingin menyingkirkannya. Zhu An terkejut. Dia terkekeh dan berkata, "Kakak Sekte Master, dengan betapa cerdas dan bijaksananya Anda, saya tidak berpikir pria manapun yang menikahi Anda akan berani mengejar gadis lain. Kalahkan, aku akan mengobati lukaku!" Yun Jianyu mengusirnya dengan ekspresi kesal. "Jika ada orang lain yang mengatakan ini padanya, mereka pasti sudah mati. Sayangnya, setelah tinggal di sekitar bocah ini akhir-akhir ini, dia secara bertahap mulai terbiasa dengan cara bercandanya yang terus-menerus." Dia masih memiliki harga dirinya sebagai senior, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Karena itu, dia hanya bisa mengusirnya. Zuan meninggalkan halaman sambil tersenyum. Dia tidak mencari Putri Mahkota dengan identitasnya sebagai token emas sebelas, seperti yang dia sarankan, melainkan berubah menjadi pakaian sekretaris Putra Mahkotanya. Dia tiba di Istana Timur, tutor Putra Mahkota yang lebih rendah masih terluka dan tidak bisa mengadakan kelas. Putra Mahkota Besar yang gemuk dengan senang hati bermain-main dengan Kasim yang lebih rendah. Setelah memberi mereka pandangan, dia memutuskan untuk mencari Putri Mahkota. Dia menyatakan siapa dia dan berjalan masuk. Dia melihat Putri Mahkota menopang wajahnya dengan tangannya dan saat ini menatap kosong keluar jendela. Saat angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela, dia sepertinya bisa samar-samar melihat bulu matanya yang halus. Zuan menghela nafas, mungkin melelahkan baginya untuk memiliki tipe suami seperti itu. Dia mengeluarkan batuk ringan untuk mengumumkan kedatangannya. Putri Mahkota tersentak dari linglungnya. Tangannya disilangkan di depan, dan dia menegakkan punggungnya. Dia memulihkan penampilan bermartabatnya yang biasa. Apa itu? Zuan menatap para pelayan dan kasim di sekitarnya dengan bingung. "Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Putri Mahkota sendirian." Putri Mahkota mengerutkan kening, namun pintu itu masih terbuka. "Tidak mungkin Putri Mahkota bisa berbicara dengan pria lain sendirian dengan aturan istana. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada Putri Mahkota." Zuan mengambil beberapa langkah lebih dekat. Karena masalah ini benar-benar tidak dapat didengar oleh orang lain. Putri mahkota menjadi sedikit tidak senang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetap di sana dan bicara. Wanita ini cukup berhati-hati terhadap orang lain. Zuan berkata, "Apakah putri mahkota tahu tentang kehebohan baru-baru ini atas kasus Cheng Xiong?" Bab 656, Pengakuan. Putri mahkota memberinya pandangan. "Bahkan jika kamu mengatakan itu gempar, bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Zuan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, lalu apakah Putri Mahkota merasa bahwa Cheng Xiong dapat dihukum? Putri Mahkota selalu memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun, sampai tingkat tertentu, ini mempengaruhi pertempuran antara Putra Mahkota dan Rajaki. Dia tetap diam sejenak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan ringan pada akhirnya. Meskipun utusan bordir dan petugas keamanan telah menganggapnya bersalah, komandan kehakiman dengan tegas percaya bahwa dia adalah korban yang dijebak. Tidak ada cukup bukti juga. Mereka hanya bisa menyatakan Cheng Gang bersalah paling banyak dan tidak bisa menjatuhkan Cheng Xiong. Petik 2, faksi Raja Ki sangat kuat. Mereka memiliki klan Qin sebagai kepala militer, asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran Yu Suanchong, direktur Sekretariat Lian Yu, kepala ajudan Pei Zheng, dan banyak lagi tokoh besar yang memimpin peran penting mereka masing-masing. Mereka bahkan memiliki pendukung yang lebih tua dengan kedudukan moral yang luar biasa dan reputasi dari klan kekaisaran yang mendukung mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan Cheng Xiong mereka dituduh secara salah, meskipun ayahnya menghubungi Klan Liu, Klan Meng, Raja Liang, dan banyak lainnya di pengadilan? Anak buah mereka melawan dengan sengit. Mereka masih tidak bisa menghukum Cheng Xiong. Murong Tong dipindahkan dari posisi vitalnya sebagai petugas keamanan yang telah membuat faksi Raja Ki menderita pukulan keras. Bagaimana mereka bisa melihat jenderal pengawal kiri mereka dipindahkan juga? Itulah mengapa hanya Cheng Gang yang akan dihukum. Ini sudah merupakan konsensus yang dicapai oleh faksi Putra Mahkota. Dia menjadi kesal ketika dia memikirkan hal ini. Dia berkata dengan kesal, mengapa kamu bertanya tentang hal-hal ini? Zuan tersenyum dan berkata, apakah Putri Mahkota ingin Cheng Xiong bersalah, atau Anda ingin dia tidak bersalah? Ekspresi Putri Mahkota tenggelam. Untuk apa kamu berbelit-belit? Apakah Menteri Penting seperti Jenderal Cheng bersalah atau tidak akan diputuskan oleh pengadilan? Apa hubungannya denganku? Zuan menghela nafas. Terserah, saya pikir putri mahkota ingin menghukum Cheng Xiong atas kejahatannya, jadi saya punya cara yang baik. Sekarang, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Dia berjalan keluar setelah mengatakan ini. Ekspresi putri mahkota berubah ketika dia melihat sosok belakangnya. Pada akhirnya, dia berkata, "Tunggu, apakah kamu benar-benar punya cara?" Zhu An berhenti, dia berbalik untuk melihatnya. "Apakah putri mahkota merasa bahwa aku akan membuang waktuku di sini dan bercanda tentang masalah seperti ini?" Putri Mahkota mengerutkan kening. Meskipun dia menemukan pria ini menjengkelkan, dia jelas bukan orang bodoh seperti Putra Mahkota. Memang tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang begitu tidak berarti, namun dia masih memiliki keraguan. "Kenapa kamu mau membantuku?" Zuan berkata sambil tertawa. "Bagaimana jika aku mengatakan itu karena Putri Mahkota cantik?" Ekspresi Putri Mahkota segera berubah. "Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar yang tidak menghormati?" Anda telah berhasil mengendalikan Long untuk plus 700 poin kemarahan. Zuan melihat bahwa meskipun dia marah, dia tidak memanggil pengawal kekaisaran. Syukurlah ini adalah wanita yang tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Putri Mahkota, tolong jangan marah. Sebenarnya, alasan saya untuk membantu Anda sangat sederhana. Apakah Putri Mahkota sudah melupakan identitasku saat ini? Identitasmu, Putri Mahkota tercengang. Kemudian, dia ingat bahwa dia adalah sekretaris Putra Mahkota. Dia seharusnya sudah menjadi bagian dari faksi putra mahkota. Dia jelas harus membantu putra mahkota demi masa depannya sendiri. Dengan demikian, dia merasa lega. Meskipun aku mempercayai motifmu, aku meragukan kompetensimu. Zuan merendahkan suaranya, "Yang saya butuhkan hanyalah putri mahkota untuk membantu saya mengatur pertemuan dengan para pembunuh yang ditangkap. Selain mencegah statusnya sebagai Sir Eleven terungkap, alasan lain mengapa dia bertemu putri mahkota dengan identitas ini adalah karena dia ingin meningkatkan statusnya di dalam Istana Timur." Dia tidak ingin menjadi teman belajar si gendut bodoh selamanya. Hanya dengan membiarkan Putri Mahkota dan kekuatan di belakangnya mengetahui nilainya, lebih banyak rencana akan berjalan. "Temui para pembunuh itu," Putri Mahkota bingung. "Zuan berkata, Putri Mahkota seharusnya memiliki cara untuk meyakinkan Jenderal Penjaga Kanan." "Guo, si kan, semua pembunuh itu berada di bawah manajemennya. Sekarang orang normal tidak bisa bertemu dengan mereka. Jenderal Pengawal kiri sudah menjadi seseorang di bawah faksi Rajaki." Kecuali Kaisar tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, tidak mungkin dia akan membiarkan jenderal penjaga kanan berada di faksi Raja Ki juga. Putri Mahkota mengerutkan kening. "Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka?" Zuan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, karena jika aku memberitahumu, maka itu tidak akan berhasil." Putri Mahkota akan mengerti semuanya nanti. Putri Mahkota memberinya pandangan. Dia mulai berpikir sendiri. Beberapa saat kemudian, bibir merahnya terbuka lagi. "Baiklah, aku bisa mengatur pertemuan." Namun, jika Anda berbohong kepada saya, saya akan melaporkan kekasaran Anda kepada kaisar. Bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu." Petik 2. Zuan tersenyum, "Aku tidak akan mengecewakan putri mahkota." Putri mahkota kemudian mengatur agar para penjaga membawa Zuan ke penjara. Ketika dia melihat bahwa penjaga yang memimpin memiliki lingkaran hitam di sekitar matanya, Zuan sangat gembira. "Oh, bukankah penjaga kekaisaran ini Piao dan penjaga Jiao?" Dua penjaga kekaisaran yang lebih rendah tepatnya adalah Jiao Sigun dan Piao Duandiao. Piao Duandiao tidak bisa menahan senyumnya juga. Jadi itu Tuan Su, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Di sebelahnya, Jiao Sigun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu bahkan belum pernah mendengar namanya sebelumnya, apa maksudmu itu suatu kehormatan?" Wajah Piao Duandian menjadi gelap. "Bukankah kita bertemu beberapa hari yang lalu? Berhentilah bertengkar denganku." Jiao Sigun mendengus. Aku tidak bertengkar. Aku hanya tidak ingin melihatmu berpura-pura. Piao Duan Diao tidak ingin memperhatikannya lagi. Dia berkata kepada Zuan sambil tersenyum, Tuan Zu benar-benar patut ditiru. Anda baru berada di Istana Timur selama beberapa hari, tetapi Anda sudah mendapatkan kepercayaan Putri Mahkota. Kami bersaudara belum pernah ditugaskan untuk menjadi penjaga menteri penting. Dia memperhatikan bahwa Jiao Sigun akan mengatakan sesuatu lagi dan segera menatapnya. Diam, atau aku tidak akan membawamu ke rumah bordil pemerintah lagi. Jiao Sigun berkata, "Sekarang sesuatu yang begitu besar terjadi di rumah bordil pemerintah, siapa yang berani pergi ke sana? Apakah kamu bodoh?" Piao Duan Diao. Zuan tidak bisa menahan senyum ketika melihat dua badut ini. Dia tidak tahu bagaimana putri mahkota bertahan dengan mereka selama ini. Dia terbatuk ringan dan berkata, "Saudara Piao terlalu formal. Ini hanya untuk mendapatkan beberapa informasi untuk putri mahkota. Istana belum terlalu damai baru-baru ini, jadi aku harus merepotkan kalian berdua kali ini." Petik 2 kamu terlalu baik, kamu terlalu baik. Dada Piao Duan Diao mencuat sedikit lebih jauh ketika dia mendengar apa yang dikatakan An. Ketika mereka tiba di penjara kekaisaran, Jenderal Pengawal Kanan Guo Zi sudah menerima berita itu dan sedang menunggu di sini. Dia menangkupkan tangannya ketika dia melihat Suan. Tuan Su. Zuan membalas sapaan itu dengan terkejut. Jenderal Guo menggangguku dengan kesopananmu. Hah, Jenderal, mengapa kamu terlihat seperti ini? Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah jenderal penjaga kanan yang mulia. Status dan otoritasnya jauh lebih tinggi daripada sekretaris putra mahkota. Hanya beberapa hari sejak pertemuan terakhir mereka, namun lingkaran hitam pria ini tampak seperti lingkaran hitam Piao Duandiao. Rambutnya juga berantakan dan berminyak, jelas sudah lama dia tidak keramas. Jenggotnya juga acak-acakan. Dia tampak seperti berusia satu dekade. Guozi membawanya ke samping. Dia menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, yang mulia memerintahkan saya untuk menyelidiki serangan Istana Timur, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Pembunuh itu bersikeras bahwa mereka bertindak di bawah Rajaki. Namun, ketika mereka ditanya bagaimana Rajaki mendorong mereka, mereka selalu menjawab bahwa mereka tidak tahu. Jenis pengakuan ini dengan jelas menjebak Rajaki, jadi bagaimana saya bisa melaporkannya ke atas? Tidak ada orang bodoh di Istana Kekaisaran, jadi dia tahu bahwa para pembunuh sedang menjebak Rajaki. Jika dia berani mengeluarkan pengakuan lisan ini, maka faksi Raja Ki akan segera membalas. Namun, dia juga mengerti apa yang diinginkan Kaisar, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa Raja Ki sama sekali tidak bersalah. Itu sebabnya dia terjebak dalam dilema. Saya mendengar Putri Mahkota mengatakan bahwa Anda memiliki cara untuk membuka mulut para pembunuh ini. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Zuan memiliki gambaran kasar tentang apa yang dia pikirkan. Tidak heran pria ini tampak seperti dia akhirnya bertemu penyelamatnya." Aku bisa mencobanya. Guo Zi sangat gembira. Tuan Su, tolong cepat masuk. Ketika mereka melihat betapa antusiasnya Guo Zi membawa Zuan masuk, Piao Duan Diao dan Jiao Sigun di luar penjara kekaisaran saling memandang dengan cemas. Mereka berkata pelan, mengapa jenderal penjaga kanan memperlakukannya dengan sangat baik. Kita mungkin harus berpegang erat pada pelindung ini di masa depan. Petik 2. Diduakan, Jiao Sigun secara mengejutkan tidak memperdebatkan hal ini. Zuan mengikuti Guo Zi turun. Ketika dia memasuki penjara kekaisaran, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Jenderal Guo, saya ingin berbicara dengan para pembunuh ini secara pribadi. Guo Zi mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Putri Mahkota sudah memberitahuku. Namun, Tuan Zhu, Anda harus berhati-hati. Para pembunuh itu semuanya adalah orang-orang yang kejam. Zuan menyuarakan tanggapannya. Guo Zi hendak pergi, tetapi suara ketakutan dan panik terdengar dari dekat. Jangan pukul aku lagi. Aku akan mengakui semuanya. Saya ingin bertemu Tuan Guo. Bab 657, Interogasi Zuan melihat sekeliling penjara kekaisaran saat dia mengikuti Guo si masuk. Ini bukan penjara standar, melainkan tempat di mana istana untuk sementara menyimpan penjahat. Ada satu tingkat di atas tanah, dan banyak tingkat di bawah tanah. Saat mereka secara bertahap mengikuti tangga ke bawah, sinar matahari memudar. Mereka bisa merasakan dingin dan lembabnya suasana penjara. Dinding di sekitarnya semuanya dibangun dari bongkahan batu besar. Dia samar-samar bisa melihat beberapa formasi dari permukaannya. Mereka tidak hanya mencegah orang luar menggali, itu juga mencegah pembudidaya elemen tanah melarikan diri. Dia melihat noda merah gelap pada alat penyiksaan di sepanjang jalan, jelas darah para penjahat, memberikan tempat ini semacam perasaan menyesakan. Guozi menjatuhkan Zuan. Ceritan seseorang yang akan mengaku terdengar saat ini. Guozi mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Dia dengan cepat bergegas dan tidak memperhatikan Zuan lagi. Zuan mengerutkan kening dan dengan cepat mengikuti kutukan orang lain. Samar-samar bisa terdengar, "Pusaka sialan! Apakah kamu tahu berapa banyak saudara kita yang mati yang kamu kecewakan?" Tuanmu telah menunjukkan perhatianmu selama ini. Apakah ini caramu membalasnya? Ada semua jenis kutukan cabul bercampur. Setiap orang yang berhubungan dengan individu ini dikutuk berkali-kali. Guo Zi mendengus, dia mengambil cambuk dari samping dan mengirimnya meronta-ronta. "Kalian semua lebih baik tutup mulut." Benar saja, suara-suara itu menjadi sunyi. Mereka sudah tidak memiliki banyak kekuatan tersisa setelah disiksa hari demi hari. Mereka baru saja mencaci maki karena marah. Sekarang setelah mereka melampiaskan kemarahan itu, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melakukan itu. Guozi membawa salah satu dari mereka ke ruangan yang terisolasi. Zuan mengikuti karena penasaran. Guozi menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah seseorang yang diperkenalkan oleh putri mahkota. Jadi karena dia mempercayainya, itu berarti dia adalah salah satu dari mereka. Zuan menilai anak muda yang berlumuran darah ini. Ekspresinya segera menjadi aneh. Jadi itu adalah seseorang yang dia kenal. Ini adalah senior Qiu Honglei, Gu Yuyi yang dia temui sebelumnya di Bright Moon City. Gu Yuyi juga melihatnya. Ekspresinya segera berubah sangat. Guo Zi berkata dengan dengusan berat, kamu mengatakan bahwa kamu siap untuk mengaku. Anda dapat berbicara sekarang. Petik 2. Mata Gu Yui bergerak. Dia segera menunjuk Zuan. Dia. Bagaimana dengan saya? Zuan berjalan sambil tersenyum. Dia merapikan pakaiannya, seolah-olah dia sedang membersihkan debu. Gu Yui melihat liontin batu giok di pinggangnya. Ekspresinya bercampur dengan keterkejutan, alarm, dan kejutan yang menyenangkan. Jika seseorang tidak melihatnya sendiri, maka sulit untuk membayangkan bahwa satu orang dapat menunjukkan begitu banyak ekspresi. Bagaimana dengan dia? Guo Zi bingung. Gu Yui tersentak dari linglungnya. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Guozi menghela nafas lega dan berkata, itu bukan urusanmu. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dapat dipercaya. Cepat dan katakan padaku apa yang harus kamu akui. Gu Yui menjawab, oh, saya ingin mengatakan bahwa Anda benar-benar tidak boleh terus memukul kami. Kami sudah mengatakan semua yang harus kami katakan. Orang yang mendorong kami sebenarnya adalah Raja Ki. Petik 2. Guozi sangat marah sehingga dia malah tertawa. Kau ingin mempermainkanku? Dia tidak pernah berpikir bahwa inilah alasan anak ini secara khusus memanggilnya. Dia sangat marah cambuknya meronta-ronta dengan kejam di pihak lain. Kami benar-benar sudah menceritakan semuanya. Tuan Guo, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu masih main-main. Ah ah. Saat dia melihat Gu Yuyi berteriak terus-menerus, ekspresinya melesat ke arahnya dari waktu ke waktu, Zuan tahu bahwa sudah waktunya. Dia terbatuk ringan dan berkata, Jenderal Guo, bagaimana kalau Anda membiarkan saya mencoba orang-orang malang yang menyedihkan ini? Anda, Guo Zi, ragu dia sudah menginterogasi orang-orang ini selama beberapa hari tanpa mendapatkan informasi yang berarti. Baru saja dia bahkan dikacaukan, dia benar-benar tidak berani percaya bahwa Zuan punya solusi. Tidak ada salahnya untuk mencobanya. Zuan memiliki ekspresi tulus di wajahnya. Guo Zi berpikir bahwa inilah alasan mengapa putri mahkota mengirimnya untuk memulai. Dia menyerahkan cambuk di tangannya. Tentu pukul mereka sebanyak yang kau mau, dan disiplinkan mereka. Tidak apa-apa bahkan jika kamu menyakiti mereka. Petik 2. Kelopak mata Zuan melompat. Bisakah orang ini tidak berhenti pada saat-saat aneh seperti itu? 1. Ketika Guozi pergi, Zuan membawa Gu Yuyi yang benar-benar lemas kembali ke selnya. Ada banyak orang terikat pada rak kayu dan saat ini mengalami siksaan dari para sipir. Salah satunya kurus dan tinggi, rambutnya agak merah. Dia adalah api soliter yang dia temui sebelumnya dalam perjalanan ke ibu kota. Ada orang lain yang memiliki cambang panjang. Meskipun dia berada di balik jeruji besi, masih ada aura berani dan kuat yang datang dari ekspresinya. Ini kemungkinan besar yang dibicarakan oleh Penatua Sun Luzhen Yunjianyu dari sekte tersebut. Ada beberapa orang lain yang berserakan di sel lain. Mereka berlumuran darah, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. Zuan merasa kagum pada mereka. Meskipun dia mengejek sekte iblis karena menjadi tentara bayaran yang egois, orang-orang ini sudah mengalami begitu banyak siksaan, namun mereka tetap tidak menjual Yun Jianyu. Sepertinya mereka masih memiliki keyakinan mereka sendiri. Kamu pengkhianat, kamu berani kembali. Yang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu menjadi hantu. Sun Luzhen sangat marah ketika dia melihat Gu Yuyi sehingga dia ingin menjatuhkan dirinya. Rantai di tubuhnya berdentang dengan suara, seolah-olah dia bisa lepas kapan saja. Kamu masih bertingkah. Cambuk seorang sipir dilempar. Sun Luzhen menjerit sedih dan tidak berani melawan lagi. Dia hanya menatap Gu Yuyi dengan kejam. Gu Yuyi hendak mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Dia menatap Zuan dan sipir di dekatnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Zuan menatap aneh pada cambuk di tangan sipir. Ada beberapa formasi yang menutupinya. Tampaknya mirip dengan cambuk Huan Zhao dan bisa memperbesar rasa sakit. Tidak heran bahkan orang tangguh seperti Sun Luzhen tidak bisa bertahan. Solitary Fire juga perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Sua, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. "Kamu, kamu. Untuk apa kau menatapku? Pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu tampan sebelumnya?" Zuan segera mengacungkan cambuk yang diberikan Guosi, membuatnya menelan kata-katanya kembali. Kemudian, dia berkata kepada sipir di sebelahnya, "Kalian semua harus keluar. Saya akan berbicara dengan mereka secara pribadi." "Dipahami." Para sipir itu sudah menerima perintah mereka. Mereka menurunkan perintah dan dengan cepat menarik diri. Ketika para sipir itu pergi, Solitary Fire memuntahkan seteguk ludah berdarah. Pah, sialan semua. Saya tidak berharap keberuntungan naik dan turun seperti ini, bahwa saya akhirnya akan mati di bawah tangan Anda. Jika Anda ingin membunuh atau menyiksa saya, lakukan apa yang Anda mau. Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan api soliter untuk plus 999 poin kemarahan. Jelas bahwa dia berpikir bahwa Zuan sekarang membalas dendam atas apa yang terjadi dalam perjalanan ke ibu kota. Gu Yuyi dengan cepat berkata, Tuan Api telah salah paham. Dia bukan musuh, melainkan seseorang yang dikirim oleh orang suci. Dia segera menyadari bahwa Liontin Giok yang dibawa Zuan adalah milik Qiu Honglei. Itu sebabnya dia berubah pikiran di tempat. Orang suci, api soliter tercengang. Dia ingat bahwa orang suci itu memang ramah dengan pria ini. Dia menjadi bingung sesaat. Sun Luzhen, yang diikat ke tiang kayu, menatap Gu Yuyi dengan marah. Bocah bodoh, omong kosong macam apa yang kamu semburkan. Orang suci apa? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Zuan tidak bisa menahan tawa. Penatua Sun adalah karakter yang galak. Anda tidak mau melepaskan apapun bahkan dalam situasi seperti ini. Petik 2. Napas Sun Luzhen terhenti saat mendengar namanya dipanggil. Dia menatap Zuan. Siapa kamu sebenarnya? Solitary Fire berkata, Zuan, anak dengan sutra Phoenix Nirvana itu. Sun Luzhen tiba-tiba mengerti. Dia telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Zuan dengan santai duduk di bangku terdekat. Memang Hong Lei yang memintaku untuk datang. Karena kami berteman, saya datang untuk membawa beberapa kata-katanya." Petik 2. Guyu Yi merasa sedikit cemburu ketika mendengar betapa intimnya Suan menyebut Yu Hong Lei. Bagaimanapun, ini adalah junior yang dia kagumi sejak lama, namun dia selalu memperlakukannya dengan dingin. Sekarang, dia bahkan memberikan Liontin Gioknya kepada orang ini. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia harus bergantung pada orang ini di masa depan, dia menekan pikirannya yang tidak bahagia. Apa yang ingin dia katakan pada kita? Sun Luzhen bertanya karena penasaran. Zuan berkata, apakah kalian semua tahu mengapa kalian harus bersikeras bahwa Rajaki yang menghasut kalian, namun orang-orang ini menolak untuk mempercayainya? Itu karena anda semua hanya tahu cara menyerang Rajaki, namun anda tidak membicarakan detailnya. Bagaimana orang-orang ini berani melaporkan sesuatu yang tidak dapat diandalkan seperti ini ke atas? Aku datang untuk mengajarimu cara menangani masalah ini dengan benar. Jadi ini dia, Sun Luzhen menghela nafas. Tidak heran mereka tidak mempercayai kami. Tidak peduli apa yang kami katakan, dan terus memukuli kami hari demi hari. Tidak peduli seberapa keras tulangku, aku juga akan hancur. Solitary Fire memberinya tatapan penasaran. Lalu, apa rincian ini? Apa yang harus kita katakan, Zuan? Kemudian, menjelaskan kepada mereka bagaimana Cheng Xiong menggunakan putranya, Cheng Gang, mengirimnya ke rumah bordil pemerintah untuk menghubungi Suang Yue. Dia menjelaskan semuanya kepada mereka dengan hati-hati secara rinci. Yang lain mengangguk dalam hati. Gu Yi sendiri mengajukan pertanyaan penting. Tuan Muda kita bisa mengatakan hal-hal ini, tetapi begitu kita mengatakannya, kita tidak akan berguna. Istana mungkin akan mengeksekusi kita. Apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan kami? Matanya terbakar sengit saat dia melihat Zuan. Bab 658, Pendekatan Awan Badai Zuan tersenyum dan berkata, tentu saja ada cara untuk menyelamatkan kalian semua. Sebenarnya, hidup Anda penting jika Anda mengatakannya, dan tidak penting jika Anda mengatakan tidak untuk bangsawan pengadilan, yang lebih mereka pedulikan adalah perjuangan mereka dengan faksi Rajaki. Mereka tidak peduli dengan hidup Anda. Itulah mengapa di letak kesempatan Anda untuk hidup. Setelah melihat bagaimana Guyuyi hampir menjual rakyatnya sendiri, dia tidak berani mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak, tidak mungkin anak ini mau bekerja sama. Dia bahkan mungkin menjualnya sebagai gantinya. Itulah mengapa dia hanya bisa menggunakan alasan ini untuk meyakinkannya terlebih dahulu. Namun, dia mengecewakan Sun Luzhen dan Solitary Fire, memberi mereka kebahagiaan palsu. Gu memperoleh harapan untuk bertahan hidup ketika dia mendengar ini. Dia segera menjadi sangat gembira. Tuan Muda Zu benar-benar bintang keberuntungan kita. Kami tahu bahwa Anda adalah seseorang yang luar biasa saat pertama kali kami melihat Anda saat itu di Bright Moon City. Hahaha, ini bagus. Dia sangat bersemangat sehingga sulit baginya untuk berbicara. Zuan memutar matanya. Dia pasti tidak ingat orang ini begitu ramah dengannya di Bright Moon City anak ini akan membunuhnya. Sun Luzhen berkata, terima kasih Tuan Muda Zu karena tetap setia dan membantu kami. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Solitary Fire berkata, saya telah menyinggung Anda sebelumnya dalam perjalanan ke ibu kota. Tuan Muda Zu, tolong jangan pedulikan pelanggaran orang kecil seperti saya. Yang ini akan berterima kasih selamanya. Keinginan untuk bertahan hidup adalah naluriah. Jika mereka tidak harus mati, maka itu jelas merupakan solusi terbaik. Tuan terlalu sopan. Maafkan aku karena tidak bisa mengobati lukamu. Kalau tidak mereka akan curiga. Zuan meminta maaf. Dia akan merasa tidak enak jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka, namun dia sama sekali tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Mereka semua tertawa. Apa yang paling ditakuti manusia adalah kurangnya harapan. Sekarang mereka tahu bahwa ada peluang untuk diselamatkan, mereka tidak terlalu peduli betapapun terlukanya mereka. Setelah mendiskusikan detailnya dengan mereka, Zuan meninggalkan mereka untuk memberitahu Guo Zi. Guo Zi terkejut ketika dia mendapatkan pengakuan mereka. Dia hanya mengizinkan Zuan untuk mencobanya. Dia tidak berharap orang ini benar-benar membuka mulut mereka. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa mereka benar-benar mengakui hubungan mereka dengan Cheng Xiong. Ekspresinya menjadi sangat rumit, "Tuan Su, apakah ini benar-benar yang mereka katakan?" Zuan tersenyum, "Apakah itu penting?" Guo Zi dengan cepat menyadari sesuatu, "Benar, ini sama sekali tidak penting." Fraksi Putra Mahkota berusaha menemukan cara untuk berurusan dengan Raja Ki. Dia juga secara kasar menebak niat yang mulia. Cheng Xiong seharusnya ditangani sejak awal. Sekarang, satu lagi sakit kepalanya ditangani. Ini adalah berita bagus. Dia segera menjadi terinspirasi ketika dia memikirkan hal ini. Terima kasih, Tuan Zhu. Tuan Zhu pasti akan menjadi subjek kelas 1 setelah masalah ini berlalu. Petik 2. Semua ini diselidiki oleh Tuan Guo. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zuan berkata dengan senyum penuh arti. Guo Zi tercengang, tetapi dia segera menyadari apa yang terjadi. Pihak lain tidak ingin mengungkapkan bakatnya. Dia malah memberi saya semua kontribusi. Tetapi ketika dia memikirkannya, ini juga masuk akal. Latar belakang Zuan masih dangkal, jadi menyinggung faksi Rajaki dengan sangat buruk belum tentu merupakan hal yang baik. Namun, ini benar-benar berbeda baginya. Dengan statusnya, dia dapat dengan sempurna mencerna semua kontribusi ini. Dia tidak perlu khawatir tentang pembalasan Rajaki sama sekali. Dia sangat gembira pada pergantian peristiwa Saudara Zhu membawakan saya hadiah yang luar biasa. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu saudara ini, katakan saja padaku. Petik 2. Tentu saja, dia masih harus menginterogasi mereka sendiri sekali lagi untuk memastikan. Namun, kata-katanya saat ini masih tulus. Zuan mencibir ke dalam. Anda mengatakan tuan ini tuan itu beberapa saat yang lalu, dan sekarang kita tiba-tiba bersaudara. Saudara Guo berbicara terlalu serius. Saya akan membutuhkan Sir Guo untuk menjaga saya di istana di masa depan. Dia mengikuti ini, memanggilnya saudara juga. Meskipun teman-teman cuaca cerah ini tidak dapat diandalkan di saat krisis, mereka masih bisa membantu dalam beberapa hal kecil ketika kepentingan selaras. Baginya, ini sudah cukup. Mereka berdua mengobrol dengan gembira di jalan keluar. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun benar-benar tercengang ketika mereka melihat seberapa dekat keduanya. Dalam perjalanan kembali, Piao Duan Diaw tidak bisa tidak bertanya, Tuan Zhu, apakah Anda sudah mengenal Tuan Guo? Zuan menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Lalu kenapa dia terdengar sangat antusias saat berbicara denganmu? Jiao Sigun bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan tertawa dan berkata, Apa yang bisa saya katakan, saya pria yang ramah secara alami. Bukankah kalian berdua merasa dekat denganku saat pertama kali bertemu denganku juga? Tentu saja, tentu saja. Piao Duan diawod tertawa meminta maaf. Hanya seorang idiot yang akan membantah dalam situasi seperti ini. Jiao Sigun juga menyuarakan persetujuannya. Dia tidak melakukan ini secara salah, tetapi karena dia benar-benar merasa sangat dekat dengan orang ini, itu benar-benar aneh. Mereka seharusnya tidak bertemu sebelumnya, jadi mengapa mereka merasa begitu dekat? Mereka berdua berpikir dalam hati, bahkan putri mahkota begitu cepat menganggapnya penting, jadi sangat wajar bagi kami untuk merasa dekat dengannya. Mereka kembali ke istana timur, dan kemudian Zuan melaporkan hasilnya kepada putri mahkota. Putri Mahkota langsung tercengang. Dia dengan cepat memanggil ajudan terpercayanya untuk mengatur rencana mereka berikutnya. Sementara itu, Zuan dengan santai menunggu drama yang bagus terungkap. Dia kembali untuk memberitahu Yun Jianyu tentang situasi saat ini terlebih dahulu. Ketika dia mendengar bahwa Sun Luzhen dan yang lainnya sudah disiksa sampai-sampai mereka hampir tidak terlihat seperti manusia lagi, Yun Jianyu menarik napas dalam-dalam. Akulah yang menyakiti mereka. Dia bahkan memiliki keinginan untuk bergegas ke penjara untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia dengan cepat menolak pemikiran ini. Kaisar sudah kembali ke istana dan dia belum sepenuhnya pulih. Mengisi ke penjara kekaisaran sama sekali tidak ada artinya. Zuan melanjutkan, "Muridmu itu akan menumpahkan segalanya." Dia kemudian memberitahunya tentang bagaimana dia kebetulan melihat Gu Yi hampir mengkhianatinya. Kemudian, dia berkata, "Meskipun aku menipunya dengan mengatakan bahwa mereka dapat diselamatkan, dia tidak akan tertipu selama itu. Dia akan menjadi masalah cepat atau lambat." Ekspresi Yun Jianyu menjadi dingin. Kalau begitu, bunuh saja dia agar dia tidak pernah bisa berbicara. Zuan tercengang, "Ini adalah muridmu sendiri yang aneh. Kau akan membunuhnya begitu saja." Dia menatap wanita berambut panjang ini. Dia kemudian menyadari bahwa ini adalah master sekte iblis yang legendaris, seorang pembunuh berdarah dingin. Selama sesi pengadilan pagi hari berikutnya, pejabat putra mahkota dengan cepat mengangkat kasus Gang. ini, tentu saja melibatkan Cheng Xiong anak buah Raja Ki bersikeras membela Cheng Xiong, sejauh mereka bersedia meninggalkan Cheng Gang. Awalnya, kedua belah pihak akan berdebat tanpa arti untuk sementara waktu, dan kemudian mereka akan berhenti begitu saja. Namun, faksi Putra Mahkota tiba-tiba mengeluarkan bukti fatal, pengakuan para pembunuh yang ditangkap. Mereka menjelaskan bagaimana mereka menggunakan rumah bordil pemerintah, serta hubungan ayah dan anak Cheng Xiong. Semua detailnya sangat jelas. Fraksi Rajaki membantah satu demi satu pada awalnya, tetapi mereka hanya menjadi semakin tidak berdaya seiring berjalannya waktu. Itu karena mereka semua tahu betul bahwa para pembunuh itu ditangkap terlebih dahulu, dan kemudian masalah Cheng Gang terjadi setelahnya. Kecuali jenderal penjaga kanan Guo Zi membocorkan informasi kepada mereka, tidak mungkin pengakuan para pembunuh itu akan cocok dengan itu. Semua orang tahu bahwa Guo Zi adalah seseorang yang berada langsung di bawah kaisar. Jika mereka mencurigainya, bukankah mereka curiga bahwa Yang Mulia menjebak Cheng Xiong? Siapa yang akan melakukan hal bodoh itu? Ini apalagi fakta bahwa para pembunuh itu akan mati sejak awal. Jadi mengapa mereka mendengarkan kata-kata Guo si? Itulah mengapa faksi Rajaki pada akhirnya mundur. Beberapa foto besar saling bertukar pandang. Karena Cheng Xiong tidak dapat diselamatkan, maka mereka akan menerima hal terbaik berikutnya, memutuskan hubungannya dengan Rajaki sehingga dia tidak menyeretnya lebih jauh. Jelas bahwa kaisar tidak berencana menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyerang Rajaki secara langsung. Pengadilan dengan cepat mencapai keputusan. Cheng Xiong dan putranya berkolusi dengan para pembunuh dalam menyerang Permaisuri dan Putra Mahkota. Mereka akan dihukum dengan sembilan generasi eksekusi. Untungnya, ayah dan anak itu saling bergantung dan tidak memiliki banyak orang di klan mereka. Adapun mereka yang terkait, mereka yang akan dieksekusi dieksekusi, mereka yang dikirim ke perbatasan untuk berperang dikirim. Zuan dan Yun Jianyu mengobrol sambil minum teh. Yun Jianyu menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa kamu tidak tahan melihat hasil ini? Aku memang merasa sedikit tidak nyaman. Zuan menjadi diam, sebagai seseorang dari dunia yang beradab, membunuh seluruh keluarga dengan mudah masih sulit diterima. Yun Jianyu menuangkan secangkir teh untuknya. Begitulah dunia ini. Jika kamu tidak membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Jika Cheng Xiong berhasil menjebakmu lebih awal, maka orang yang klannya akan diberantas. Adalah kamu, Zuan berkata dengan senyum pahit, tapi sampai tingkat tertentu dia tidak benar-benar menjebak saya. Aku berkolusi dengan kalian. Cara berpikirmu benar-benar aneh. Yun Jianyu memberinya ekspresi terkejut. Cheng Xiong tidak menyerangmu karena dia benar-benar tahu tentang hubunganmu dengan kami. Motifnya hanya karena dia membutuhkan kambing hitam. Bahkan jika Anda tidak bersalah, dia akan tetap memilih Anda. Pada akhirnya, Anda berdua hanyalah bidak catur dalam pertempuran antara kaisar dan rajaki. Apakah Anda hidup atau mati bukanlah pilihan yang bisa Anda buat sendiri. Anda harus mencari cara untuk hidup di papan catur ini lebih lama, tidak khawatir tentang kematian bidak catur lainnya. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah. Saya mendapat manfaat dari saran Anda. Yun Jianyu tersenyum. Heh, kamu hanya menunjukkan rasa hormat padaku di saat-saat seperti ini. Zuan hendak mengatakan sesuatu sambil tertawa kecil, tapi tiba-tiba dia mendengar suara Kasim Wen. Tuan 11 yang mulia telah memanggil Anda ke ruang belajar kekaisaran. Zuan dan Yun Jianyu saling bertukar pandang. Kemudian dia tiba di pintu masuk. Sepanjang jalan, dia bertanya, "Eun Chu Wen, mengapa yang mulia tiba-tiba memintaku?" Ekspresi Kasim Wen tetap tidak berubah. Orang yang rendah hati ini tidak tahu. Zuan kesal saat melihat Kasim ini berpura-pura tidak mengenalnya. Orang ini menerima suap cukup cepat, namun dia segera menjadi bermusuhan begitu sesuatu terjadi. Tapi dia juga menyadari sesuatu. Bukankah sikap pihak lain merupakan jenis peringatan itu sendiri? Benar saja. Kasim Wen berjalan di depan, bibirnya bergerak sedikit. Suasana hati yang mulia tampaknya sangat buruk hari ini. Tuan 11, Anda harus lebih berhati-hati. Petik 2. Bab 659 bergantung pada seutas utas. Zuan merasa kepalanya kosong. Kaisar yang mencarinya pada waktu seperti ini jelas bukan hal yang baik. Dia tidak bertanya lebih jauh kepada Kasim Wen tentang apa yang diinginkan Kaisar. Dia sudah bersyukur bahwa dia memberitahunya hal-hal ini, jadi dia seharusnya tidak menyusahkan pria ini lagi. Lebih jauh lagi, dia mungkin juga tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Kaisar. Mereka berdua tiba di ruang belajar kekaisaran. Kasim Wen pergi ke depan untuk melaporkan kedatangannya terlebih dahulu. Dia dengan cepat kembali keluar dan memberitahu Zuan, yang mulia mengundang Tuan Zhu masuk. Setelah mengatakan ini, dia memberinya tatapan, semoga berhasil. Zuan mengeluarkan tawa pahit. Sekarang setelah keadaan seperti ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan masuk. Ketika dia tiba di dalam ruang belajar kekaisaran, dia melihat bahwa itu bukan lagi cermin perunggu, melainkan kaisar sendiri yang membaca sebuah laporan. Ketika Zuan masuk, kaisar tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia hanya udara kosong. Zuan berdiri di samping dan membungkuk. "Subjek ini memberi hormat kepada Yang Mulia." Kaisar masih tidak menanggapi. Zuan menelan ludah, "Aku sudah selesai. Alasan orang ini tidak bahagia mungkin karena aku." Dia menatap lurus ke bawah dan tidak mengatakan apa-apa, tetap diam untuk mencegah situasi ini menjadi lebih buruk. Beberapa saat kemudian, kaisar mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat bagaimana dia bertindak, dia tertawa karena marah. Biasanya, para pejabat pengadilan itu gemetar ketakutan dan rasa hormat, namun Anda berdiri di sana seperti bukan urusan siapa-siapa. Zuan menjawab, "Saya takut saya akan mengganggu Yang Mulia dari membaca laporan Anda. Kamu sama licinnya seperti biasa." Kaisar mendengus, "Bagaimana penyelidikan yang saya tugaskan kepada Anda?" Zuan memikirkan kata-katanya dan kemudian perlahan berkata, "Saya sudah menemukan beberapa petunjuk. Jenderal pengawal kiri Cheng Xiong berkolusi dengan para pembunuh melalui putranya, Cheng Gang. Dia bertukar informasi dengan rumah bordil pemerintah." Kaisar menolak untuk mengungkapkan apapun setelah mendengar penjelasannya, lalu "bagaimana dengan motifnya?" Zuan menjawab, "Cheng Xiong adalah anggota penting dari faksi Rajaki." Saya yakin dia ingin menggunakan pembunuhan itu untuk menyingkirkan putra mahkota sehingga Raja Ki dapat naik tahta. Kaisar memberinya tatapan dingin. Apakah Anda menuduh adik laki-laki saya sendiri, seorang raja yang dihormati dan bijaksana? Bagaimana kurang ajar? Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 444 poin kemarahan. Zuan mendengus di dalam. Apakah kaisar ini benar-benar akan mengenakan penampilan seperti ini bahkan dalam situasi ini? Semua orang di dunia ini tahu bahwa Anda dan Rajaki sudah seperti air dan api, bahwa Anda ingin menyingkirkannya. Untuk siapa Anda menampilkan pertunjukan ini? Tentu saja, ejekan adalah ejekan. Dia akan mencari kematian jika dia mengatakan semua ini dengan lantang. Dia hanya bisa melanjutkan berdasarkan situasi dan berkata, "Subjek ini tidak berani menebak dengan sia-sia apakah Rajaki benar-benar orang di balik semua itu, tetapi ini adalah deduksi yang paling cocok." Yang mulia melemparkan laporan di tangannya ke atas meja. Kamu telah menemukan alasan yang sangat bagus, dan kamu bahkan memberitahuku motif yang masuk akal. Jika itu orang lain, mereka mungkin percaya apa yang Anda katakan. Sayangnya, saya tahu bahwa Raja Ki tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Zuan tercengang. Bukankah Raja Ki akan menerima manfaat paling banyak jika Putra Mahkota meninggal? Kaisar tampaknya telah menebak pikirannya dan berkata, saya memiliki banyak putra, dan tidak ada kekurangan yang tajam dan kuat di antara mereka. Lalu mengapa, saya memilih putra mahkota? Petik 2. Kepala Zuan mulai bergerak cepat. Dia dengan cepat mengingat apa yang dia diskusikan dengan cucu Yan dalam perjalanan ke ibu kota. Karena siapa mendiang Kaisar, Ki memang berhak atas suksesi. Satu-satunya hal yang bisa dilawan oleh Kaisar adalah hak putra sulungnya untuk suksesi. Putra mahkota adalah putra tertua Kaisar, itulah sebabnya dia adalah pewaris tahta. Dia memiliki hukum di pihaknya juga, jadi Faksi Rajaki tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini juga. Tetapi, jika kaisar tidak menempuh jalan ini dan malah memilih agar putra-putranya bersaing dalam kecemerlangan dan kebijaksanaan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Rajaki? "Kaisar berkata dengan dingin, 'Kamu adalah orang yang cerdas, jadi aku yakin kamu mengerti.' Itulah sebabnya, jika sesuatu terjadi pada putra mahkota saat ini, maka saya memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk beralih ke jenius yang lebih cerdas untuk menjabat sebagai putra mahkota yang baru, karena dia adalah penerus berikutnya. Apakah Anda pikir Rajaki akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh?" Petik 2. Zuan langsung berkeringat dingin karena dia juga mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Rajaki kemungkinan juga tidak ingin putra mahkota saat ini mati. Justru karena putra mahkota yang bodoh inilah begitu banyak anggota pengadilan yang berpengetahuan dan berpengalaman khawatir tentang masa depan mereka. Ini adalah dasar mengapa mereka memilih untuk berpihak pada Rajaki. Jika putra mahkota menjadi seseorang yang cerdas. Tidak. Bahkan jika dia hanya orang biasa, selama dia memiliki kemampuan untuk melestarikan karya para pendahulunya, lalu mengapa begitu banyak subjek pengadilan menguatkan diri mereka untuk berbenturan dengan yang paling kaisar yang kuat? Mengapa mereka berpihak pada Rajaki? Sekarang sepertinya Yun Jianyu salah perhitungan juga. Terlepas dari bagaimana dia mencoba menjebak Rajaki, kaisar tahu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh Rajaki. Zuan dengan cepat berkata, "Yang Mulia bijaksana dan brilian, subjek ini akan terus mencari pelakunya. Heh, kamu akan terus mencari." Kaisar membuang senyumnya. "Kamu telah berkolusi dengan sekte iblis untuk menjatuhkan jenderal pengawal kiri. Siapa yang akan kamu rencanakan untuk dijebak dengan sekte iblis selanjutnya?" Jantung Zuan berhenti, keringat dingin membasahi bajunya. Kaisar tahu segalanya. "Tenang, tenang dulu. Mungkinkah dia hanya mengujiku? Karena itu, dia berpura-pura tidak bersalah sama sekali." "Apa maksud Yang Mulia? Subjek ini lamban dan tidak mengerti." Petik 2. Kaisar malah mengangguk memuji. Temperamenmu tidak buruk, pikiranmu belum runtuh bahkan pada saat ini. Zuan menghela nafas lega, tetapi ekspresi kaisar menjadi sangat dingin. Sayangnya, buktinya tidak dapat disangkal. Semua alasan hanya akan tampak lebih menggelikan. Dia melemparkan buku rekening yang sedang dia baca. Coba lihat sendiri. Zuan menelan ludah. Dia membuka dokumen di depannya. Ini jelas merupakan dokumen rahasia, namun ketika dia melihat isinya di permukaan, sebuah ledakan meledak di kepalanya. Setiap sel di tubuhnya bergetar. Hubungannya dengan Qiu Honglei di Bright Moon City ditulis secara rinci. Bahkan ada masalah bagaimana Qiu Honglei mengambil inisiatif untuk menikahi dirinya sendiri dengannya. Kemudian, dalam perjalanan ke ibu kota, para ahli sekte iblis mencoba merebut Zuan. Yang memimpin justru Qiu Honglei. Menurut berbagai sumber, Qiu Honglei adalah orang suci dari sekte iblis. Selanjutnya, Grandmaster Wanita Berambut Panjang adalah Master Sekte Iblis Yun Jianyu, dan Qiu Honglei adalah murid langsungnya. Tampaknya ada seorang gadis yang tampak seperti Qiu Honglei masuk dan keluar dari kediaman Baron Suan selama beberapa hari terakhir ini. Kemudian, Zuan menuju ke rumah bordil pemerintah dan Cheng Gang lumpuh. Kasus Cheng Gang yang berkolusi dengan rumah bordil pemerintah terjadi setelah. Seseorang dapat membuat kesimpulan yang masuk akal dari semua informasi ini bahkan tanpa melihatnya sendiri. Selanjutnya, deduksinya praktis sama dengan kenyataan. Dia bisa tahu dari satu pandangan bahwa ini adalah tulisan tangan Su Xiqin. Keparat Pria itu memanggilku saudara laki-laki di depanku tapi menikamku tepat di belakang. Tetapi dia tahu bahwa menyalahkan suksi Cixin tidak ada artinya. Mungkin kaisar yang menyuruhnya menyelidikinya. Sial, mereka semua rubah tua yang kejam. Sepertinya Cheng Xiong tidak salah sebelumnya. Lagi pula kamulah yang mengirim seorang pembunuh. Mata dingin kaisar mengelilinginya, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Pada saat ini, auranya meletus. Zuan merasa seolah-olah udara di sekitarnya menjadi sangat kental, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun seolah-olah dia akan diledakkan menjadi abu dengan satu pemikiran dari kaisar. Otak Zuan bergerak cepat, mencoba mencari cara untuk mengatasi hal ini. Reaksi pertamanya adalah menyangkalnya sampai akhir karena tidak ada bukti konklusif yang dicatat. Tapi dia langsung menolak ide ini. Penyelidikan dan pembuktian hanya digunakan untuk meyakinkan rakyat jelata. Bagi kaisar, selama dia percaya sesuatu terjadi, apakah dia akan membiarkanmu pergi hanya karena tidak ada bukti? Tunggu, sepertinya aku tidak menerima banyak poin kemarahan dari kaisar di backend. Lagi pula, kenapa dia memberitahuku semua ini? Jika dia benar-benar ingin aku mati, dia bisa saja membunuhku. Apakah ada kebutuhan untuk berbicara begitu banyak? Ketika dia memikirkan misi yang diberikan kepadanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berkata, "Subjek ini telah melakukan kejahatan berat. Tapi aku tidak berkolusi dengan sekte iblis, itu semua karena aku kebetulan bertemu dengan Qiu Honglei. Dia menyelamatkan hidupku sebelumnya, jadi aku tidak bisa hanya melihatnya mati tanpa melakukan apapun. Itu sebabnya aku membiarkannya hidup." Dia berbicara setengah kebenaran. Tentu saja, dia tidak bisa berbicara tentang bagaimana dia menyelamatkan Yun Jianyu. Kaisar tidak akan pernah mengizinkan seorang Grandmaster lolos dari genggamannya. Kaisar memberinya tatapan tanpa ekspresi. Oh, jadi Anda hanya membayar rasa terima kasih masa lalu. Lalu haruskah Kaisar ini memberimu hadiah untuk itu? Zuan dengan cepat berkata, subjek ini tidak berani. Aku harus mati dengan seribu luka. Saya akan membiarkan Yang Mulia memutuskan bagaimana situasi ini harus ditangani. Petik 2 Bab 660, suatu hari, aku akan bangkit. Kaisar mengangguk ketika dia melihat Suan gemetar ketakutan, seolah-olah dia sangat puas dengan sikap ini. Sebagai kaisar, dia benar-benar menyukai perasaan melihat rakyatnya gemetar ketakutan, hidup mereka ditentukan hanya dengan memikirkannya. Dia kembali ke masa sekarang dan berkata dengan suara keras, tidak buruk, kamu tidak berdali denganku, atau kamu sudah menjadi mayat. Baiklah, karena kamu masih memiliki kesetiaan, maka kaisar ini akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Petik 2. Setia padamu pantatku. Dia tahu bahwa ini hanyalah tipuan politik yang biasa digunakan kaisar. Dia mengutuk kaisar ini ke neraka di dalam. Namun, hanya ada ketulusan di permukaan. Jika yang mulia memiliki perintah, maka saya akan melangkah melalui air atau api untuk mencapainya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas di dalam. Sepertinya mempertahankan hidupnya bukanlah masalah. Kaisar tampak semakin puas dengan sikapnya. Dia berpikir bahwa jika anak ini tidak bertindak dengan bijaksana, maka dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memukulnya dengan baik. Tapi, karena dia tahu bagaimana harus bersikap, maka dia akan melewatkan pemukulan. Karena kamu dan orang suci sekte iblis memiliki hubungan, maka gunakan kesempatan ini untuk menyusup ke sekte iblis. Pertama-tama, Anda harus mencari tahu di mana Yun Jianyu dari sekte iblis bersembunyi, dan kemudian mencari tahu hubungan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh sekte iblis dan rajaki. Lebih jauh lagi, jika kamu bisa mendapatkan pijakan yang mantap di sekte iblis, maka kamu mungkin berguna bagiku dengan cara itu juga. Petik 2. Zuan menghela nafas lega. Setidaknya dia tidak tahu di mana Yun Jianyu berada. Iya, aku tidak bisa membiarkan dia tahu, atau aku pasti sudah mati. Dia memasang tampang bermasalah dan berkata, Master Sekte Iblis adalah seorang Grandmaster. Orang sepertiku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kaisar berkata dengan tenang, "Saya hanya ingin Anda mengetahui beberapa informasi. Saya tidak menyuruh Anda untuk melawannya. Saya akan campur tangan secara pribadi ketika harus menghadapinya, jadi Anda tidak perlu khawatir." Petik 2. Zuan tampak lega. Segera setelah itu, dia berkata dengan bingung, "Bukankah Yang Mulia mengatakan bahwa pembunuhan terhadap putra mahkota tidak mungkin diarahkan oleh Rajaki? Mengapa Anda masih menyelidiki hubungan mereka?" Petik 2. Kaisar berkata dengan sedih, "Selidiki saja jika aku menyuruhmu. Jangan banyak bertanya." tetapi beberapa saat kemudian, dia khawatir Zuan mungkin tidak terlalu detail dalam masalah ini, jadi dia berkata, "Meskipun kemungkinan Rajaki berkolusi dengan sekte iblis tidak tinggi, yang saya khawatirkan adalah dia mungkin benar-benar memanfaatkan fakta bahwa saya pikir ini. Itu sebabnya saya ingin Anda memeriksanya." Petik 2. Zuan tercengang. "Apakah pria ini psikopat? Dia mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Rajaki, namun sekarang dia mengatakan bahwa itu mungkin." Tes sangat sulit untuk menyenangkan penguasa paranoid seperti itu. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya benar-benar tidak dapat berpikir bahwa saya pernah benar-benar mendapatkan kepercayaan orang ini. Dia terbatuk ringan dan berkata dengan suara bermasalah, "Tapi saya hanya memiliki beberapa persahabatan pribadi dengan Qiu Honglei. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte iblis secara keseluruhan. Ada banyak orang dari kelompok mereka yang menginginkan aku mati, jadi akan sulit bagiku untuk bergabung dengan mereka. Hidupku tidak penting, tetapi akan buruk jika aku akhirnya merusak rencana yang mulia." Zuan sudah mengungkapkan apa yang perlu dia ungkapkan. Dia tidak ada hubungannya dengan sekte iblis, dan dia pasti tidak mengenali Yun Jianyu. Alis Kaisar mereda, meskipun dia tahu bahwa anak ini menyanjungnya, dia masih menyukai apa yang dia dengar. Itu masalah yang mudah. Bukankah masih ada beberapa pembunuh sekte iblis yang dikurung? Cari tahu cara untuk menyelamatkan mereka. Sekte iblis secara alami akan menghargai ini. Selanjutnya, dengan koneksi Anda ke Kyu Hong Lei, Anda dapat dengan mudah bergabung dengan mereka. Zuan tercengang. Nah, Maukah Anda melihat itu? Terlepas dari apakah itu Qiu Honglei atau Yun Jianyu, mereka semua memohon padanya untuk menyelamatkan para tahanan itu. Itu sampai pada titik di mana mereka baik-baik saja dengan dia hanya mengakhiri hidup mereka tanpa rasa sakit jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi kaisar memberinya lampu hijau untuk menyelamatkan mereka. Apa yang harus dia khawatirkan? Kaisar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia berdiri di sana semua terpana. Apa? Tidak bisa melakukannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Zuan tampak bermasalah, namun dia hampir tertawa terbahak-bahak di dalam. Kaisar berkata, "Kamu seharusnya tidak berpikir bahwa ini adalah tugas yang mudah. Tidak ada kekurangan orang pintar di sekte iblis. Bahwa Yun Jianyu mampu berkultivasi ke tingkat Grandmaster dan dia berhasil memikirkan seluruh plot ini, jadi kecerdasannya pasti yang terbaik. Yang harus Anda pertimbangkan pertama dan terpenting adalah bagaimana mencegah mereka mencurigai Anda. Selanjutnya, saya akan memberitahu Guozi untuk bekerja sama dengan Anda." Selamatkan mereka begitu Anda yakin melakukannya." Petik 2. "Terima kasih Yang Mulia atas bimbingan Anda." Sementara itu, di dalam, Zuan mencibir. Anda sangat memuji Yun Jianyu, namun Anda melihat rencananya dengan mudah. "Bukankah Anda benar-benar membunyikan klakson Anda sendiri di sini?" "Cukup, kamu bisa pergi." Kaisar melambaikan tangannya, jelas akan kembali ke kultivasinya. Zuan menggertakkan giginya. "Yang Mulia, jika subjek ini dapat membuat permintaan yang lancang, apa kaisar membuka matanya dengan terkejut? Zuan berkata, "Saya bersedia menyusup ke sekte Iblis demi Yang Mulia, tetapi Qiu Lei telah menyelamatkan hidup saya beberapa kali, jadi saya ingin membalas kebaikannya. Yang Mulia, bisakah Anda menyelamatkan hidupnya setelah Anda menghancurkan sekte Iblis? Dia melakukan yang terbaik untuk memainkan peran yang seharusnya dia mainkan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan kaisar memperhatikan betapa bahagianya dia saat ini. Kaisar mencibir, 'Apakah itu yang disebut membalas kebaikan?'" Bukankah kamu hanya berpadanya?" Petik 2. Zuan tertawa kecil karena malu dan terlihat sangat tertekan. Kaisar kemudian berkata, "Terserah. Selama Anda dapat membantu saya berhasil menghapus sekte iblis, maka saya dapat memberi Anda seorang wanita sepele." Tentu saja, ini adalah premis bahwa dia benar-benar melepaskan status pemberontaknya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam." Petik 2. "Tentu saja, tentu saja." Zuan berkata dengan tergesa-gesa. "Keluar," Kaisar berkata tanpa emosi. Zuan meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Meskipun tidak ada yang aneh yang bisa dilihat dari permukaan, bagian dalamnya sangat serius. Di mata kaisar, dia adalah semut yang bisa mati kapan saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zuan. Dia bisa bertahan hidup sekali atau dua kali, tetapi jika dia bertahan melalui kulit giginya setiap saat, maka dia menolak untuk percaya bahwa dia akan seberuntung ini setiap saat. Huff, Anda seharusnya tidak memandang rendah saya. Pasang mungkin saja berubah di masa depan. Dia mengatakan ini di dalam, tetapi dia tidak punya pilihan selain kembali ke kenyataan sekarang. Cheng Xiong menargetkannya lagi dan lagi, dan dia mampu meluncurkan serangan balik yang sukses. Namun sekarang adalah kaisar, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkannya? Tapi ini adalah ahli nomor satu yang aneh di dunia, kecuali matanya berkedip-kedip. Tahap pertama dari sebuah rencana tampaknya telah terbentuk di dalam dirinya. Dia kembali ke halaman rumahnya. Yun Jianyu berpura-pura berbicara tanpa berpikir. Hem, sepertinya kamu baik-baik saja. Saya pikir Kaisar akan menyingkirkan Anda. Petik 2. Dengan kultivasinya, kata-kata Kasim Wen tidak luput dari telinganya. Suasana hati Zuan langsung membaik saat melihat kecantikan berambut panjang di hadapannya. Jika Kaisar benar-benar ingin aku mati, maukah kamu mengorbankan dirimu untukku karena cinta? Dia jelas tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi di dalam. Dia baru saja kembali dari gerbang neraka. Dia akan menyia-nyiakan keberuntungan yang begitu besar jika dia tidak sepenuhnya memanfaatkannya untuk mendapatkan bantuan mereka. Ekspresi Yun Jianyu menjadi dingin. "Bocah sialan, jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu hanya karena kamu menyelamatkanku." Zuan sedikit percaya diri ketika dia melihat bahwa tidak ada poin kemarahan yang masuk. "Huh, ada terlalu banyak orang yang ingin aku mati. Kamu bukanlah satu-satunya." Yun Jianyu mengerutkan kening. Namun, dia tidak bertanya apa-apa lagi ketika dia merasakan kesuraman dalam suaranya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Aku mungkin akan segera pergi. Zuan langsung panik. Tidak, bagaimana jika aku tidak sering menggodamu lagi? Anda tahu bahwa saya tidak sengaja tidak sopan. Saya hanya merasa seperti Master Sekte yang mulia yang marah itu cukup menarik. Petik 2. Yun Jianyu menatapnya dengan pandangan kesal. Aku benar-benar mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhmu suatu hari nanti. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang sifat pria ini setelah berada di dekatnya selama periode ini. Dia tahu bahwa dia berbeda dari kebanyakan orang di dunia ini. Dia tidak memiliki terlalu banyak batasan sosial atau tabu yang menahannya. Meskipun beberapa hal yang dia katakan benar-benar menjengkelkan, justru karena inilah dia merasa bahwa ini adalah pengalaman yang berbeda. Tidak ada orang yang berani berbicara begitu santai dan bercanda dengannya setelah dia mencapai kultivasinya yang tinggi. "Kak, kamu tipikal sundere." Kemudian, Zuan membuang senyumnya tapi lukamu belum pulih. Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi? Yun Jianyu menggelengkan kepalanya. Kaisar sekarang telah kembali. Kami berdua di istana sekarang. Saat kondisiku membaik, akan sulit menyembunyikan auraku darinya. Akan berbahaya jika saya tinggal di sini lebih jauh dan itu akan membahayakan Anda juga. Petik 2. Zuan secara alami tidak akan membujuknya untuk tinggal ketika dia mendengar alasan ini. Baik, aku akan mencoba mencari cara untuk membawamu keluar dari istana. Ini pasti akan menjadi operasi yang berbahaya. Mereka tidak bisa mengejutkan kaisar, atau dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide.